Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita mulai acara hari ini ya, Bapak dan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Narasumber, dan peserta serta tamu undangan acara webinar lecture series Profesor Talk yang kali ini mengangkat tema membangun Indonesia dari perbatasan yang diselenggarakan hari ini Selasa 29 Maret 2022. Mengawali acara pagi hari ini, marilah kita ikuti dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Profesor Talk Majelis Profesor Riset Brin. Perkenalkan, saya Karlina Gusmarani, Pranata Humas Ahli Pertama Brin, akan menemani Bapak dan Ibu selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kegiatan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi Profesor Riset Indonesia dalam berbagai informasi dan pengetahuan kepada komunitas ilmuwan maupun masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 542 daerah dari Sabang sampai Maroke. Dengan posisi geopolitik seperti itu, Indonesia menghadapi isu rentang kendali. Untuk mengatasi masalah isu rentang kendali dan pelayanan publik yang prima, diperlukan terobosan yang sifatnya inovatif dan terpadu, sehingga daerah-daerah perbatasan bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal. Pembangunan dan pengamanan di daerah perbatasan bisa ditingkatkan secara nyata agar daerah-daerah ini tidak tertinggal dan merupakan wilayah yang sangat strategis menjadi garda terdepan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan merefleksikan keberhasilan pembangunan nasional. Merujuk pada persoalan tersebut, Profesor Talk kali ini mengangkat tema Membangun Indonesia dari Perbatasan. Dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan diharapkan dapat memberikan masukan yang kontributif untuk mendorong pemerintah daerah yang governable yang mengedepankan inovasi dan dilakukan secara terintegrasi dan kontinu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik beserta langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Sebelum kita mulai acara perkenankan saya memberikan pantun pembuka. Ayam gulai belinya di Cikini. Di hari Selasa bersama Besan, kita mulai Prof talk hari ini membangun desa dari perdebatasan. Bapak, Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita, yang terhormat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, yang kami hormati, Ketua Majelis Profesor Riset BRIN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Restuardi Daud, Profesor Dr. Siti Zuro, dan Profesor Dr. Eko Prasojo sebagai narasumber dan moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan dan tamu undangan yang telah hadir, Sekretaris utama dan deputi di bidang mohon maaf, sekretaris utama dan deputi di lingkungan BRIN, sekretaris dan anggota majelis profesor riset BRIN, para kepala biro, kepala organisasi riset, dan kepala kantor pusat riset di lingkungan BRIN, para peneliti, pengamat politik, serta rekan-rekan media. Adapun susunan acara hari ini adalah. Diawali dengan sambutan pengantar dari Ketua Majelis Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional, sambutan pembuka dan pengarahan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesi foto bersama, dan dilanjutkan dengan paparan narasumber serta diskusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan pengantar. Dari Ketua Majelis Profesor Riset Green kepada Bapak Profesor Dr. Bambang Subianto, dengan hormat, disilahkan. Mohon maaf, Pak Bambang, suaranya belum terdengar. Mm -hmm. kita tunggu sebentar ya sejenak, sepertinya Pak Prof Bambang Pak uh, Keluar, ya. Mm-hmm. persilahkan kepada Prof. Bambang untuk menyampaikan sambutannya <susuk> ada sinyal mungkin sinyalnya masalah Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon untuk berkenan untuk menanti sejenak, ya. mm hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Bapak Profesor Dr. Bambang, apakah sudah bergabung kembali? Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Oke. Okay. Okay. Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar? Iya. Ya. Prof. Yeah. Ya. Mohon maaf ini gangguan laptop saya dan juga sinyal. Jadi, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, oh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN. Yang terhormat Bapak para narasumber. Eh, yang pertama adalah Bapak, tadinya Bapak Uh, Muhammad itu karena Karena beliau tidak bisa hadir, dia oleh Bapak Restu Daud. Kemudian yang terhormat, uh, Prof. Siti Jukro uh, atas waktunya dan uh, hadir dalam acara Prof. sebenarnya ini. Yang terhormat, Prof. Uh, Eko Pasojo, kami mohon Prof. nanti menjadi moderator, mohon maaf ini, minta <laughs> untuk kesediaannya untuk menjadi di jadi acara Prof Talk ini adalah acara rutin uh, series ada uh, webinar dari Profesor Riset dari Green di mana uh, dan kebetulan Prof uh, Eko dan Pak uh, Swardi bahwa dengan topik pengembangan teknik ini apa di intervensi uh, teknologi implementasi teknologi itu ini di daerah perbatasan ini kami disini dengan Prof. Siti juga bahwa ini adalah mungkin salah satu prioritas utama kita untuk melakukan implementasi eh, teknologi di daerah perbatasan karena kita tahu bahwa daerah perbatasan itu rawan dan kadang-kadang kita di ada masyarakat kita yang malah belanjanya ke negara tetangga karena di tempat daerah perbatasan itu tidak tersedia suatu uh, apa, produk atau uh, bahan kebutuhan dari itu oleh karena itu dengan pengembangan ekonomi di daerah perbatasan ini diharapkan bisa menambah uh, tadi misalkan oleh Pak Karina membaca bahwa ini merupakan daerah rawan dan sangat uh, strategis untuk menunjukkan bahwa negara besar dan yang maju dan uh, berkembang pesat dan uh, nanti mudah-mudahan nanti ada arahan dari pak kepala bin pak aslanadi rahadoko mohon kami nanti mohon dibuka dan juga eh, yang terhormat ini pak kepala eh, sekretaris Sama, kemudian pak ur dan kepala mpr dan juga eh, bin dan juga para anggota eh, mpr dan juga pak panitia dan juga pak undangan kami sangat terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir dalam talk, ini. Kami harapkan nanti setelah ada pembicara dari dua pembicara ini dan di oleh Prof. Eko Prasojo, itu kami harapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian, para undangan, para pemirsa untuk memberi masukan eh, dan mungkin eh, informasi yang sangat penting buat kami untuk melaksanakan informasi dalam pembangunan di Rambut. Oleh karena itu, eh, kami tidak banyak lebar. Mohon maaf, saya lagi tadi ada gangguan teknik di tempat kami. Jadi, kami selamat dan sekali lagi terima kasih kepada sekretariat. Terima kasih kepada uh, para pembicara, Prof. Suwadi, uh, Prof. Siti juga dan Prof. Uh, Prof. Sojo. Dan sekian sambutan kami. Dan sekali lagi, kami mohon nanti Pak Kepala memberi arahan dan untuk buka hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Profesor Bambang. Selanjutnya sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi kepada Bapak Dr. Laksana Trihwan dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Karlina, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati eh, <tuh> Ketua Majelis Prof. Riset Brin, Prof. Bambang Subianto, dan para narasumber ya pada hari ini yaitu uh, Bapak Restu Daud ya uh, sekretaris uh, PNPP uh, pada Nasional Pengelolaan Perbatasan ya, dan juga uh, Prof Wiwi <coughs> Prof Siti Suro maksud saya ya uh, kolega dan senior saya dan tentu uh, moderator pada hari ini ya Prof Eko Prasojo dari UI terima kasih Prof Eko dan Bapak Ibu sekalian para pimpinan di lingkungan BRIN, serta eh, apa civitas dan juga para hadirin partisipan di manapun berada yang saya banggakan. Jadi eh, <coughs> ini merupakan apa Profesor talk yang kesekian kalinya dan secara khusus hari ini memang eh, Bapak Ibu akan membahas ya terkait dengan membangun dari perbatasan ya ini tentu eh, topik yang sangat menggelitik ya sebenarnya dan sangat relevan dengan kita semua termasuk kami yang ada di Brin ya apalagi uh, para periset uh, yang sudah uh, memasuki jenjang profesor riset di Brin yang tentu adalah para ahli dan pakar ya di bidangnya masing-masing uh, agar dapat memberikan kontribusi ya yang secara aktif ya dan memberikan solusi-solusi ya khususnya terkait dengan tema kita pada hari ini. Jadi apalagi saat ini seperti Bapak Ibu ketahui seluruh riset maksud saya riset pemerintah ya tentu saja itu dan unit risetnya telah selesai bergabung ke dalam Brin sehingga secara teknis Brin diharapkan itu dapat mengembalikan ya, layanan berbasis keahlian dan kepakaran para riset kami yang ada saat ini ya. Termasuk untuk uh, terkait dengan topik kita pada hari ini membangun Indonesia dari perbatasan. Ya, karena Indonesia ini negara kepulauan ya dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, hampir 514 kabupaten dan kota ya dan jelas ini bukan kontinen ya sehingga kita memiliki uh, di satu sisi itu memiliki banyak kendala ya, banyak challenge ya hal-hal yang apa, menantang, tetapi di sisi lain sebenarnya itu juga menyimpan potensi, ya, potensi advantage yang yang harus kita gali, gitu ya, dengan adanya kondisi kita yang seperti itu. Untuk itulah kita memerlukan kita semua memerlukan rekomendasi untuk menentukan langkah-langkah ya, strategis strategi-strategi bagaimana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan sehingga kita bisa melakukan penguatan wawasan kebangsaan ya karena itu juga tantangan tersendiri penguatan keindonesiaan tetapi di sisi lain juga kita tetap melembagakan nilai-nilai budaya lokal itu ya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal demokrasi lokal ya di tengah-tengah keindonesiaan dan kedaerahan secara seimbang ya nah secara khusus di Print itu kami ada uh, Deputi uh, Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang uh, diharapkan menjadi mitra, ya, mitra uh, pemerintah daerah ya baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota dan uh, apa untuk membangun evidence based policy ya science based policy evidence policy kebijakan yang lebih berbasis pada data rasional ilmiah dan seterusnya ya di lain sisi kami juga memiliki para periset ya yang khususnya itu terkait dengan tema kita pada hari ini adalah para periset yang sudah tergabung di organisasi riset tata kelola pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nah, sangat panjang ini ya jadi eh, saya juga masih suka lupa ini ya eh, singkatannya TKP gitu ya. dan juga ada organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. orang jadi dua organisasi riset ini menurut saya Sangat terkait dengan tema kita pada hari ini, karena teman-teman ini fokus melakukan kajian, ya, rekomendasi, riset, ya, untuk bagaimana bisa mengembangkan pembangunan di Indonesia lebih khusus lagi yang terkait dengan daerah perbatasan, ya, karena ada masalah yang jelas kalau di perbatasan itu rentang kendali yang cukup jauh secara geografis, ya dan juga eh, apalagi terkait dengan layanan publiknya, ya bagaimana ciptaan layanan publik yang prima, ya dengan lokasi yang sedemikian jauh, dengan sumber daya manusia yang mungkin eh, relatif terbatas, ya dan eh, apa infrastruktur yang juga mungkin eh, relatif terbatas juga. Jadi untuk itu memang diperlukan terobosan-terobosan, ya inovasi-inovasi baru yang terintegrasi sehingga eh, di daerah perbatasan sekalipun kita bisa menjamin pelayanan yang optimal. Untuk itu saya meyakini para pembicara kita yang kita hormati pada hari ini ya Pak Restu Arti Daud dan juga Bu Wiwi ya dan juga Prof Eko ya akan banyak memberikan gagasan ya ide-ide baru dan perspektif baru ya bagaimana kita bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah perbatasan ini ya jadi uh, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai awal pembuka ya, uh, webinar kita pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim uh, dengan ini acara profesor talk uh, membangun indonesia dari perbatasan secara resmi dibuka demikian terima kasih semoga diskusi ini dapat memberikan perspektif baru ya dan ide-ide gagasan -ide baru ya dari dan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Karlina. Terima kasih Wakil Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Dr. Laksana Trihandoko yang telah membuka acara webinar hari ini. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Kami mohon untuk membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Baik, kita mulai ya. Slide pertama, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya, selanjutnya, baik, sudah ya. Hadirin Profesor Talk, selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan narasumber dan diskusi. Adapun tata cara diskusi meliputi pertanyaan melalui Zoom dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Sementara pertanyaan juga dapat diajukan melalui Slido yang linknya akan di-share melalui kolom chat memasuki sesi pemaparan narasumber dan diskusi, telah hadir bersama kita, para narasumber kita. Pertama yaitu Insinyur Restu Ardi Daud, Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau lahir 29 Desember 1967. Jabatan beliau adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia. Alamat kantor beliau di Jalan Kebun Sirih nomor 31 Jakarta Pusat. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Development Science Hiroshima University Jepang tahun 2001. Pengalaman beliau yaitu Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi pada Sekretariat Jenderal Kemendagri pada tahun 2012. Kemudian Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal Kemendagri pada tahun 2013. Dan sekarang beliau adalah Deputi, ah, di tahun 2015 beliau adalah Kepala Biro Perencana pada Sekretariat Jenderal Kemendagri di tahun 2017, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP Republik Indonesia. Selanjutnya adalah narasumber kita, Profesor Dr. Siti Zungro. Beliau lahir pada tanggal 7 November 1958. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BIN, alamat kantor beliau di Jakarta pendidikan beliau adalah S3 PSD Ilmu Politik Curtin University Perth Australia. Beliau adalah peneliti dari sejak tahun 1986 hingga sekarang. Beliau juga staf pengajar pasca Mikom FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta dari tahun 2006 hingga sekarang. Beliau tergabung pada anggota tim seleksi calon anggota KPU DKI Jakarta dan KPU RI serta Bawaslu. Beliau juga tim perumus untuk revisi Undang-Undang 32 tahun 2004. Tim ahli RUU Pilkada Kementerian Dalam Negeri. Anggota tim pakar Pokja Revisi UU Politik dan RUU Otda Kementerian Dalam Negeri. Anggota tim pakar DPD RI pada tahun 2019 eh tahun 2009 hingga tahun 2011. Beliau juga wakil pempet jurnal Demokrasi dan HAM dari tahun 2006 sampai 2010. Beliau anggota tim asesor, anggota Satgas dan Pemberantasan Mafia Korupsi. Kemudian beliau penguji ahli ujian disertasi mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi UI, FISIP UI, Fakultas Hukum UI, Yang selanjutnya yaitu narasumber kita dan sekaligus menjadi moderator adalah Profesor Eko Prasojo. Beliau adalah Profesor Kebijakan Publik Gobernasi Reformasi Administrasi Universitas Indonesia. Pendidikan beliau eh, uh, Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau juga lulusan doktoral degree of public administration dan di tahun 2006 sampai sekarang, beliau adalah guru besar, profesor guru besar ilmu administrasi negara, fakultas ilmu administrasi Universitas Indonesia. Adapun pengalaman beliau, yaitu anggota tim independen reformasi birokrasi nasional tahun 2009 hingga 2011. Direktur Lokal Governance Puas Visi PUI tahun 2010 sampai 2011. Anggota tim penyusun revisi berbagai rancangan undang-undang. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi dari tahun 2021 hingga 2025. Anggota Komite Nasional Kebijakan Governasi tahun 2021 sampai 2024. Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Pengalaman lainnya adalah beliau board member of Asian Association for Public for Public Administration, Ketua Umum Indonesia Association of Public Administration dari tahun 2013 hingga 2019, Presiden ASEAN Group for Public Administration dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Penghargaan yang beliau terima yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2014. MIPI Award dari Masyarakat Ilmu Politik Indonesia Habibie Award dari Yayasan SDM Iptek tahun 2019. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi pemaparan narasumber pada hari ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Eko Prasojo. Sebelum kami serahkan kepada Profesor Eko, perkenankan saya menyampaikan pantun pengantar. Pancing ikan diajak saudara. Naik motor ke Tambak Rejo. Mari dengarkan paparan pembicara bersama moderator Eko Prasojo. Kepada Profesor Eko kami persilahkan untuk memimpin diskusi ini. Silahkan waktu dan tempat. Terima kasih, Mbak Karlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Profesor Talk Brin. Pada kali ini kita akan memiliki tema Membangun Indonesia Dari Perbatasan. Tentu kita memberikan salam hormat terlebih dahulu kepada eh, Kepala BRIN, Dr. Laksana Trihandoko MSC, dan juga Ketua Majelis Profesor Riset BRIN, Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto, kemudian kepada para pembicara kita yang hadir pada hari ini, eh uh, Insinyur Restuar di MSC, mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri yang sedianya akan hadir pada pagi hari ini, kemudian juga Profesor Dr. Siti Suhro dari BRIN, dan tentunya Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah, Alamin, kita semua diberikan kesehatan dalam pandemi COVID ini, Mudah-mudahan kita berdoa, semua COVID ini segera berakhir, dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan normal baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu ini tema yang sangat menarik. Ya, bagaimana kita membangun Indonesia dari perbatasan? Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan dalam program pembangunan nasionalnya sejak pada periode pertama 2014-2019 dan kemudian dilanjutkan 2019 eh, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa pemerintah akan meletakkan prioritas untuk membangun dari pinggiran pinggiran itu termasuk di dalamnya tentu daerah perbatasan ya daerah-daerah yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Karlina oleh Pak Profesor Bambang Supianto dan juga Pak Palabrin, daerah-daerah yang span of control-nya itu jauh dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota, tetapi memiliki peran yang sangat strategik dan kritikal. Strategik itu berarti memiliki peran untuk jangka panjang Indonesia, kritikal berarti memiliki urgensi yang sangat penting bagi berlangsungan negara dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentu hal ini didasarkan pada sejumlah pemikiran dan sejumlah data ya bahwa 10 dari 15 daerah perbatasan Indonesia itu penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional, jadi hanya lima dari daerah perbatasan yang penduduk miskinnya di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Jadi sepuluh di atas rata-rata uh, tingkat kemiskinan nasional. Pada sisi yang lain, kita juga memahami bahwa daerah-daerah perbatasan ini sangat riskan untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan trafficking, kemudian illegal logging, illegal fishing, drug ya. Dan tentu saja semangat nasionalisme Indonesia. Karena seringkali daerah-daerah perbatasan ini sangat berpotensi ya secara terbuka masuknya berbagai paham ideologi ke Indonesia melalui daerah-daerah perbatasannya. Secara norma hukum kita juga memahami paling tidak ada dua undang-undang yang menjadi dasar dalam pengelolaan daerah perbatasan yaitu Undang-Undang 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara. Di sana disebutkan ada pasal mengenai pengelolaan kawasan perbatasan Kemudian juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada konflik, saya lihat ada konflik norma. Undang-Undang 43 memberikan kewenangan kepada provinsi dan kabupaten dan kota untuk pengelolaan daerah perbatasan. Sementara Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini memletakkan kewenangan pengelolaan perbatasan itu pada pemerintah pusat ya. Nah, ini mungkin juga hal-hal yang bisa menjadi diskusi pada Profesor Tokbrin pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya problem di Indonesia setelah kewenangan itu diserahkan kepada pemerintah daerah adalah bagaimana kita menjamin kemampuan kapabilitas daripada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai urusan. Jadi otonomi daerah memberikan urusan kepada provinsi dan kabupaten kota untuk membangun daerah-daerah yang ada di dalam pemerintahan daerah tersebut, ya termasuk daerah-daerah perbatasan. Tetapi memang saya lihat problemnya adalah pada kapabilitas kapabilitas Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan tersebut. Jadi, desentralisasi dan pengelolaan kawasan ini tidaklah semata-mata urusan penyerahan kewenangan, tapi juga termasuk urusan bagaimana membangun kapabilitas, kapabilitas dari daerah, untuk bisa merencanakan, menganggarkan sesuatu yang memiliki outcome dan dampak yang baik. Nah, seringkali proses perencanaan dan penganggaran ini tidak berbasis outcome dan impact. Kadang-kadang basisnya cuma hanya kegiatan saja. Kegiatan bahkan juga mungkin masih banyak yang berbasis input. Pada sisi lain saya lihat, eh, policy network di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sangat lemah. Policy network baik itu berkaitan dengan aktor state actor maupun antara state actor dan juga non-state actors. Ini kaitannya tentu nanti bagaimana kita membangun collaborative working. Jadi kerjasama yang sifatnya kolaboratif untuk bisa join outcome dan share outcome antara kementerian, lembaga, juga antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kota. Jadi di sini ada problem mengenai bagaimana kita membangun policy network yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kemudian interorganizational coordination dalam bentuk collaborative working dan capability daripada uh, pemerintah daerah untuk membangun kawasan perbatasan. Nah, apakah approach yang sekarang ini sudah tepat? Ya. Uh, kalau sudah tepat, bagaimana hasilnya? Dan kalau belum tepat, bagaimana kira-kira pendekatan yang harus kita lakukan untuk kawasan perbatasan? sebab ini merupakan waktu untuk bagi kita untuk merefleksi kembali ya karena undang-undang kawasan negara sudah berusia 12 tahun kemudian undang-undang pemerintahan daerah juga sudah berusia 8 tahun sehingga ini waktunya kita untuk kembali memikirkan ulang konstruksi dan pendekatan untuk pengelolaan kawasan perbatasan. Nah, ini mungkin pengantar dari saya. Diskusi ini tentu akan menarik karena kita memiliki narasumber yang kompeten, berpengalaman, banyak melakukan kajian dan terlibat langsung. Jadi Pak Restu Ardi Daud sebagai sekretaris utama Badan Pengelola Perbatasan dan juga Siti Juro yang banyak melakukan berbagai penelitian nanti akan mengupas. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Uh, mungkin untuk mengoptimalkan waktu, kami persilakan kepada Pak Restu Ardi Daud uh, untuk menyampaikan uh, berbagai kebijakan dan juga tantangan-tantangan untuk mengelola kawasan uh, perbatasan. Uh, silakan, Pak Restu Ardi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan selamat malam. Kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam. Bajikan yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi eh, BRIN, eh, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, eh, Bapak Ketua Majelis Profesor Riset BRIN, Bapak Prof. Bambang Subianto, Tizuhro. Pak Prof Eko Prasojo yang menjadi moderator, terima kasih, Pak Prof. Kemudian Bapak Ibu Guru Besar serta jajaran BRIN, pejabat Tiki Madia Pratama, peneliti dari beberapa organisasi riset tadi yang disampaikan, pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, beliau. Uh, Se-yogiannya uh, akan mengisi dan sebenarnya sudah siap hanya karena uh, waktu terakhir uh, beliau ada rapat yang uh, tidak bisa ditinggalkan sehingga menyampaikan salam hormat kepada bapak ibu sekalian dan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung pada forum yang uh, baik ini dan. Untuk itu, izinkan kami, walaupun ini merupakan forum Profesor Talk, kami tidak dalam posisi itu, namun izinkan kami melaksanakan tugas untuk menyampaikan beberapa highlight yang seyogianya akan disampaikan oleh Pak Menteri dalam forum ini. Bapak-Ibu, kami menyampaikan terima kasih dari BNPP, atas forum ini ini kesempatan untuk share atau berbagi informasi terkait dengan kondisi mungkin secara singkat dan beberapa langkah yang sudah dilakukan sebagai informasi atau pengantar pada forum ini sekaligus juga kami berharap sangat berharap melalui forum ini juga BNPB bisa memperoleh masukan Uh, atau uh, tadi disampaikan oleh uh, bapak kepala brin tadi uh, solusi atau kontribusi terhadap penguatan pengelolaan perbatasan negara yang tadi diuraikan oleh uh, pak uh, prof Eko mengingat brin uh, selaku uh, apa namanya uh, badan yang uh, memiliki uh, apa kapasitas untuk uh, melakukan penelitian pengembangan pengkajian penerapan Hingga inovasi yang nantinya ini bisa kami gunakan dalam memperkuat kebijakan atau policy making dalam pengelolaan perbatasan untuk menjawab tantangan tadi, span of control, kemudian masih rendahnya pelayanan publik yang kami rasakan ini menjadi tantangan. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala BRIN tadi, ini merupakan potensi yang juga dalam waktu bersamaan ini bisa kita manfaatkan atau kita optimalkan di kawasan perbatasan. Bapak Ibu bicara mengenai perbatasan ini tentunya tidak lepas dari aspek cerminan semangat untuk menjaga kedaulatan. Pengolahan perbatasan ini merupakan representasi kehadiran negara dalam tidak hanya untuk menjaga kedaulatan juga sekaligus untuk memenuhi hak warga negara yang ada di perbatasan sehingga tadi betul apa yang disampaikan perbatasan negara ini tidak hanya dilihat sebagai wilayah administrasi tetapi pada saat bersamaan juga merupakan eh, apa namanya eh, wilayah yang memiliki posisi strategis karena berdampingan atau eh, bersinggungan langsung dengan eh, negara tetangga atau so, tidak hanya dilihat sebagai ruang fisik tetapi juga ruang wilayah yang memiliki fungsional karena di sana ada aktivitas keluar masuk ada aspek uh, ilegal mungkin ada aspek uh, masyarakat yang perlu diperkuat dalam aspek kapasitas dan uh, 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 wawasan kebangsaan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu uh, untuk mempersingkat uh, izinkan kami uh, share beberapa uh, informasi yang uh, nantinya kami harapkan ini juga bisa menjadi bagian untuk uh, diskusi pada uh, pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang disampaikan, walaupun topik membangun Indonesia dari perbatasan, tapi secara spesifik tadi dari undangan ini berkaitan dengan membangun desa dari perbatasan. Berbicara perbatasan, sekali lagi ini tidak lepas dari cakupan wilayah NKRI. Cakupan wilayah ini merupakan apa namanya? berdasarkan konsepsi hukum internasional merupakan wilayah yang diwarisi dari pemerintahan Belanda dengan prinsip usi juris. Dalam konteks ini kita mempunyai beberapa titik-titik yang karena peninggalan zaman dulu misalnya kita dengan apa namanya di Kalimantan antara Belanda dengan Inggris belum selesai kemudian di uh, Timor Leste itu ada Portugis dengan Belanda yang belum selesai sehingga ada beberapa outstanding boundary problems yang uh, masih uh, berlangsung sampai saat ini dan terus kita dorong dengan diplomasi antar negara secara uh, umum uh, kita merupakan uh, negara uh, kepulauan yang uh, di apa namanya di himpun melalui deklarasi Juanda tahun 57 yang tadinya kita memiliki prinsip pulau-pulau yang dihubungkan oleh samudra sesudah deklarasi Juanda ini menjadi samudra yang ditaburi oleh pulau-pulau karena dengan deklarasi Juanda kemudian wilayah kita ini disatukan dalam satu kesatuan NKRI dan kemudian ini di apa di tegaskan atau diakui oleh puluh 82 dan kita ratifikasi dengan undang-undang 17 85. Bapak Ibu, tentunya bicara mengenai posisi kita ini juga menyimpan berbagai potensi sekaligus juga tantangan atau kendala. Kita di bagian utara misalnya dengan perkembangan kemaritiman dan perubahan arsitektur di kawasan regional kita punya juga apa namanya catatan di laut Natuna Utara atau laut Cina Selatan di bagian timur kita juga punya beberapa apa upaya-upaya yang kita bangun konstelasi hubungan kita dengan negara-negara Asia Pasifik misalnya Papua Nugini, Vanuatu dan sebagainya di bagian timur dan hal-hal lain misalnya pelintasan dengan alki dan sebagainya yang juga ini pun menyimpan berbagai potensi yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A ini memberikan penegasan terhadap wilayah NKRI ini. Jadi dari Undang-Undang Dasar Negara kemudian me mandatkan undang-undang sebagai pelaksanaan yaitu Undang-Undang 43 2008. Dengan lahirnya undang-undang ini, negara mempertegas pengelolaan batas wilayah negara kita. Pastian hukum terhadap ruang lingkup wilayah negara, kemudian kewenangan untuk mengelola wilayah negara, dan hak-hak berdaulat serta hak-hak lainnya di wilayah yuridiksi kita. Jadi di luar wilayah teritori kita juga punya hak-hak uh, berdaulat yang kita kelola yang diatur dalam undang-undang ini. Salah satu yang juga turut diatur dalam undang-undang ini adalah pembentukan badan yang mengelola uh, perbatasan atau BNPP. Jadi salah satu uh, uh, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang yang uh, anggotanya uh, ini terdiri dari Kementerian lembaga terkait ada 27 serta provinsi yang memiliki perbatasan karena bapak ibu lembaga ini terdiri dari keanggotaan yang cukup banyak sehingga ini lebih sifatnya koordinatif dalam melaksanakan apa pengelolaan batas wilayah negara sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Po pemerintah dalam hal ini memberikan komitmen terhadap membangun Indonesia dari pinggiran dari jadi Indonesia sentris yang dilakukan sebelum-sebelumnya kemudian diperkuat lagi dengan membangun dari eh, pinggiran ada dua hal yang eh, dilakukan dalam pengelolaan perbatasan pembagian secara besar secara umum ini dimensi batas batas wilayah ini berbicara mengenai aspek border dimensi batas kita dengan negara tetangga lebih kepada bagaimana kita memperkuat kedaulatan kita dari aspek security pertahanan keamanan dan yang kedua adalah dari dimensi kawasan perbatasan sendiri atau upaya-upaya atau langkah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan kalau dalam konteks boundary dimension ini bicara mengenai bagaimana kita mempertegas batas kita dengan negara tetangga deli apa delimitasi kemudian bagaimana kita menarik garis batas kita dengan negara tetangga deliniasi sampai kita menetapkan atau memasang membangun patok-patok batas kita di lapangan atau demarkasi ini tentunya juga dilakukan dengan apa namanya Aspek resiprokalitas yang tinggi dengan uh, hukum internasional yang ada artinya dilakukan secara bersama-sama, sementara untuk uh, dimensi kawasan perbatasan ini, uh, bagaimana negara hadir untuk membangun atau menyediakan uh, layanan dasar kepada masyarakat di ujung atau di perbatasan sekalipun, batas negara sekalipun, jadi pinggiran negara sekalipun tadi juga sudah disampaikan kendala kita tingkat kemiskinan yang tinggi tadi disampaikan oleh Prof Eko kemudian geografi yang sulit aksesibilitas yang sulit populasi yang relatif rendah dan infrastruktur juga yang relatif terbatas jadi punya banyak apa namanya kendala-kendala yang dihadapi dalam apa namanya mengelola kawasan perbatasan Hal ini kemudian ditegaskan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan, mempertegas aspek membangun dari pinggiran dalam dua konteks, yaitu bagaimana membangun perbatasan negara, termasuk desa di dalamnya. Setiap kebijakan yang diambil pasti bermuara kepada desa dan implikasinya. Kemudian sistem desentralisasi kita dalam konteks otonomi daerah itu tidak boleh lepas dari bagaimana membangun dan memberdayakan masyarakat dan sekaligus pembangunan desa. Sebagai pelaksanaannya, kemudian Undang-Undang tentang Desa 6 2014 memperkuat posisi desa. Desa yang berkembang sedemikian rupa itu diberikan perlindungan dan sekaligus diberdayakan. Dari jumlah 74.961 desa yang ada saat ini itu sangat eh, apa penting dan memegang peranan yang eh, signifikan dalam proses pembangunan nasional. Sehingga kemudian eh, ini mendapatkan perhatian yang eh, eh, prioritas sekaligus juga dalam eh, pengelolaan sistem pemerintahan yang ada struktur pemerintahan terendah di desa ini diberikan penguatan dari aspek pemberdayaan dan kapasitasnya. Kemudian ini bicara tentang potensi saya akan men skip saja untuk mempersingkat waktu tantangan yang kita hadapi ini terkait dengan eh, disparitas karena kondisi geografis yang kita miliki tadi disebutkan bahwa kita merupakan negara kepulauan bukan negara kontinen sehingga Uh, perlu pendekatan yang spesifik atau yang khusus untuk mengatasi hal ini. Kita memiliki 74.000 lebih desa, pulau 17.500 lebih, kemudian garis pantai kita lebih dari ribu kilometer, dan sebagainya. Ini merupakan tantangan yang harus diolah sedemikian uh, rupa sehingga ini bisa memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai undang-undang dasar 45 sekaligus menjaga kedaulatan negara. Ada tiga hal yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pembangunan dan peran desa. Pertama, dari aspek regulasi, sebagaimana kita ketahui, 2014 pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mendorong perekonomian dan membangun demokratisasi di desa. Yang kedua, dari aspek kelembagaan, dibentuknya Kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigran untuk mendorong kebijakan program pembangunan di desa. Sementara Kemendagri lebih banyak atau lebih kepada fokus kepada mengurusi urusan di perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur, dan sebagainya. Dan yang berikut dalam konteks penguatan ini adalah anggaran dana desa. Dana desa ini diberikan untuk memberikan stimulun, stimulus mohon maaf, dengan program-program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan dalam waktu terakhir ini, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, ini juga dikaitkan dengan uh, untuk mendorong pemulihan kembali uh, ekonomi nasional pasca atau sesudah pandemi. Kita mempersiapkan itu dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal di desa ini. Uh, kita lewatkan saja, Bapak Ibu. Uh, Bicara terkait dengan perbatasan kemudian, perbatasan Indonesia itu dilingkupi atau dikitari oleh kurang lebih 1031 kecamatan sebagai sabuk, kecamatan yang terluar. Mengapa kecamatan? Karena di dalam Undang-Undang 43 2008 tentang wilayah negara, kawasan negara yang disebutkan di sana sebagai bagian di sisi dalam wilayah kita, ini ditekankan pada... Sisi kecamatannya, dan kita dalam pengelolaannya karena keterbatasan alokasi anggaran atau budget constraint dalam APBN kita, sehingga pemerintah kemudian memprioritaskan kecamatan-kecamatan tertentu, khususnya dari pendekatan spasial atau tata ruang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, untuk diberikan prioritas lebih awal. Yang kemudian dikelompokkan dengan kecamatan lokasi prioritas. Ini ada kriterianya. Jadi ada 562 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan 469 yang berbatasan dengan uh, laut lepas. Nah, dari pendekatan uh, ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari segi jumlah untuk uh, intervensi atau pengelolaan ini jauh dari total secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari uh, kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga untuk uh, apa intervensi kita 2020 2024 ini baru sekitar 39 persen jadi baru 222 kecamatan dari 562 kecamatan yang berbatasan langsung belum dengan uh, apa namanya uh, kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga jadi kita memprioritaskan untuk 222 kecamatan pada RPJM kita hingga 200 hingga 2024. Ini sekaligus juga karena banyak usulan dari pemerintah daerah yang belum masuk dalam prioritas ini yang kemudian didekati dengan perencanaan atau pembangunan reguler jadi pendekatan apa namanya fungsi ini didahulukan berdasarkan perencanaan penataan ruang. Kemudian dari aspek desanya dari 222 kecamatan tersebut ini ada 2134 desa dan kelurahan. Jadi di dalam 222 kecamatan ini ada 1944 desa dan 1000 Uh, mohon maaf 190 uh, kelurahan kondisinya uh, bapak ibu uh, untuk aspek tadi yang disampaikan oleh prof Eko untuk 54 kabupaten yang menjadi prioritas RPJM kita di 2020-2024 kalau tadi uh, secara keseluruhan 10 dari 15 untuk total keseluruhan ini untuk yang 54 yang mendapat intervensi ini kurang lebih untuk kemiskinan 57 persen. Ini data BPS 2020. Ini menurun dari kondisi di 2019 66 persen. Ini yang di atas rata-rata nasional kabupaten perbatasan yang ada ini tetap menjadi tantangan kita karena tadi kalau disampaikan Prof Eko ini 10 dari 15 kabupaten ini merupakan angka yang sangat signifikan untuk jumlah 54 kabupaten yang diintervensi. Selanjutnya Bapak Ibu untuk mempersingkat apa yang dilakukan oleh BNPP dalam kaitan ini ada tiga hal untuk apa pengelolaan perbatasan. Pertama adalah memperkuat perbatasan negara. Yang kedua adalah mengelola aktivitas lintas batas negara dan yang ketiga adalah membangun perbatasan atau kawasan perbatasan sesuai dengan potensi yang ada atau karakteristik wilayah masing-masing. Jadi pembangunannya dengan pendekatan karakteristik kewilayahan. Isu yang atau tantangan yang kita hadapi dalam konteks memperkuat perbatasan negara ini, kita masih menghadapi eh, batas negara kita yang belum selesai baik penetapan maupun penegasannya di beberapa segmen kita dengan Malaysia ada 9, terakhir 2019 sudah kita selesaikan dua tinggal 7, 3 lagi ini tinggal re-survey. jadi ini ada pergerakan setelah 40 tahun kita dengan Malaysia, tinggal 4 di uh, sektor barat, sektor timur dalam uh, proses perundingan. Di uh, Timor Leste ada tiga, ada satu survei, ada dua uh, yang uh, unresolved. Jadi ini karena masalah persepsi Uh, kepemilikan lahan yang uh, menyebabkan itu uh, harus diselesaikan antar negara dan kemudian uh, di batas laut kita juga punya uh, apa namanya uh, sedikit atau uh, catatan uh, outstanding boundaries juga di misalnya di uh, Selat Malaka di atas laut Natuna Utara dan di Alor ini uh, kaitan dengan penetapan laut teritori kita ZEE dan kemudian juga, landas kontinen termasuk juga adanya beberapa potensi kerentanan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan di sana yang diperlukan untuk masyarakat perbatasan. Terkait dengan pengelolaan aktivitas lintas batas ini, kita masih saat ini mengelola terbatas pos lintas batas terpadu kita baru delapan yang selesai dengan ratusan PLB atau pos lintas batas, bahkan yang non-PLB. Non-PLB ini kemudian dikawal atau dijaga oleh PAMTAS kita. Jadi seluruh jengkal wilayah NKRI ini dibagi secara hirarki. Kita masih punya keterbatasan dalam pengolahan lintas batas, dan kita berharap ke depan ini bisa dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk integrated border security system dengan unsur-unsur CIQ di dalamnya. Dan yang berikutnya terkait dengan membangun potensi ini juga yang menjadi catatan utama dari aspek ketertinggalan, keterisolasian ini kita masih menyelesaikan regulasi penataan ruangnya, khususnya untuk rencana detail tata ruang atau RDTR. Untuk rencana tata ruang kawasan perbatasan sudah selesai, yang berbatasan dengan negara tetangga, tapi untuk laut lepas ini masih dalam proses pembahasan atau finalisasi. Dalam aspek potensi, kita mencatat optimalisasi untuk pengembangan atau pemanfaatan potensi ini belum belum berjalan dengan baik, Termasuk pemanfaatan sumber daya dan produktivitas unggulan di daerah masing-masing, sementara untuk aspek pembangunan, khususnya ketersediaan infrastruktur, kita juga mencatat kondisi seperti masih rendahnya tingkat konektivitas, layanan teknologi informasi, termasuk di dalamnya, dan ketersediaan infrastruktur layanan dasar yang menjadi kewajiban negara untuk juga disediakan atau dibangun di layanan di apa di kawasan perbatasan termasuk di dalamnya adalah aspek penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terkait dengan ini bapak ibu di luar dari aspek kedaulatan ini dari aspek prosperity untuk penguatan batas wilayah negara pada sisi eh, apa pelibatan masyarakat, eh, ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah penguatan masyarakat desa terdepan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan. Sampai 2024 kita mentargetkan 720 orang, ini karena eh, sekali lagi budget constraint yang dilakukan, tapi kita juga punya beberapa kegiatan yang dilakukan bersama mitra terkait, misalnya dengan TNI Polri yang ada di lapangan, termasuk pengembangan wawasan kebangsaan melalui kerjasama dengan BPIP. Ini juga sudah dilakukan kerjasama dan ada beberapa kegiatan yang sudah berlangsung. Selain itu kita punya juga Garda Batas, ini kurang lebih hampir seribu orang, ada guru, ada toko masyarakat ada aparat pemerintah desa yang tergabung di dalamnya sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong pelibatan masyarakat di dalamnya. Jadi untuk kegiatan ini, ini dengan pendekatan keiklatan atau BIMTEK, mohon maaf, rakyat masyarakat diajak untuk bersama-sama melihat wilayah batas yang ada di desanya, turut melaporkan kondisi batas wilayah, melaporkan aktivitas yang ada di sana, sekaligus juga turut menjaga patok batas negara. Itu beberapa hal yang dilakukan dan beberapa kegiatan-kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bersama Kemenhan juga dilakukan untuk kegiatan seperti bela negara dan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan di kawasan perbatasan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek lintas batas yang kedua tadi, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah selain kita menertibkan pelintas batas, juga membangun kawasan perbatasan yang ada di beberapa tempat. Dengan melalui PLBN, pos lintas batas negara sudah ada delapan, dan ada delapan juga yang saat ini dalam proses pembangunan. PLBN, kehadiran PLBN ini tidak hanya untuk aspek lintas batas dan lintas orang, tetapi juga sekaligus menjadi sentra pendorong tumbuhnya ekonomi baru untuk kawasan sekitarnya. Jadi setiap PLBN ini ada zona inti dan ada zona penunjang. Ini zona penunjangnya ada aktivitas masyarakat di sana. Ini cukup eh, apa eh, eh, ramai pada waktu dibuka, tetapi karena covid 2019 akhir 2020 2021 ini kita tutup kita harapkan sesudah nanti pandemi ini masuk pandemi ini sudah bisa kita dorong untuk beraktivitas kembali. Ini ada sarana kita di kawasan perbatasan yang juga diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi masyarakat. Selanjutnya dalam konteks yang ketiga tadi mendorong potensi Eh, apa namanya eh, ekonomi sesuai dengan eh, ketersediaan atau karakteristik wilayah. Salah satu contoh yang eh, dilakukan saat ini adalah eh, melalui eh, Impres 1 2021. Dengan impres ini eh, pemerintah mendorong pemberdayaan apa namanya eh, ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada. Misalnya di Aruk ini eh, apa namanya potensi unggulannya ada pertanian, perkebunan, pariwisata itu yang didorong. Disko ini pangan dan wisata. Kemudian di mata Ain, ini pertanian yang berbasis berbasiskan peternakan terpadu. Sebagai contoh, ini uh, di Aruk uh, ada beberapa uh, hal yang dilakukan dalam uh, pendekatan ini. Pertama adalah sinergi antar kementerian lembaga. Ini yang tadi juga uh, kolaboratif uh, apa namanya working yang tadi disampaikan oleh Prof Eko. Melalui uh, kegiatan ini. Uh, masing-masing kementerian lembaga memposisikan dalam rencana aksi kegiatan yang ada sehingga tidak ada uh, semacam dalam tanda kutip duplikasi kegiatan yang ada di lapangan. Misalnya, pada waktu membangun komunitas lada, Kementerian Pertanian akan masuk dengan uh, bibit yang unggul, pengolahan tanah sampai kemudian panen. Penguatan itu dilakukan di sana. Kemudian sesudah itu uh, Kementerian Perindustrian akan masuk dengan kegiatan aktivitas value edit branding, kemudian apa pengolahan, sama mana kita bisa memenuhi standar untuk negara tetangga misalnya. Kemudian sesudah itu di ujung uh, Kementerian Perdagangan yang akan, nanti akan uh, menyediakan sarana prasarana perdagangan sekaligus juga akses marketnya. Kalau dulu sebelumnya masing-masing instansi ini itu melakukan pembinaan bahkan pertanian sampai kepada aspek juga pemasaran memperkuat pemasaran perindustrian juga uh, masuk dalam uh, konteks apa namanya uh, pengolahan uh, pra -panen dan sebagainya ke depan ini uh, kita harapkan juga bisa kita kembangkan di luar itu kemudian infrastruktur pendukung juga turut didukung misalnya untuk uh, aktivitas jalur distribusi ada pengembangan jalan bagaimana bisa sampai ke pasar dan sebagainya ini menjadi satu apa kegiatan bersama-sama selain sinkronisasi antar kementerian lembaga ini juga mendorong hilirisasi dari produk-produk yang ada di wilayah itu misalnya kalau di Aruk ini ada jeruk jeruk Pontianak yang dikembangkan di sana yang kalau masa panen itu harganya bisa turun jauh ini bisa sampai hanya 2000 ini jauh lebih eh, apa tidak eh, apa ekonomis dibandingkan dengan biaya pro, apa produksi atau tanamnya dan eh, selanjutnya didorong juga untuk membangun branding wilayah jadi misalnya untuk di Aruk ada beras primer eh, beras apa namanya eh, kualitas unggul yang bisa masuk ke pasar Malaysia jadi branding ini tidak hanya inward looking kita melihat untuk produksi lokal, tapi juga bagaimana mengisi pasar negara tetangga. Karena untuk Kabupaten Sambas, Bapak Ibu, dari produksi beras misalnya, hanya sekitar 20-40% yang diabsorb atau diserap di lokal kabupaten. Selebihnya itu dijual keluar. Nah, sementara kita melihat ada potensi yang bisa didorong ke Malaysia misalnya. Tapi kualitas beras ini yang masih harus diperbaiki. Ini contoh yang dilakukan dalam konteks mendorong potensi di kawasan perbatasan. Nah, dari kegiatan impres ini, secara umum yang dilakukan itu adalah kita mengidentifikasi apa saja produk unggulan yang laku atau ada pasarnya di negara tetangga. Misalnya, kalau arut ini di Sarawak, itu ada komunitas sporty, ini ada apa, ada jeruk, ada papa, dan sebagainya. Komunitas perikanan ada ubur, kemudian perkebunan dan seterusnya. Di satu sisi juga kita merekam apa yang diimpor atau kita datangkan dari negara tetangga. Kemudian apa yang bisa disiapkan di kabupaten terkait dan apa yang harus didatangkan dari luar kabupaten. Misalnya kalau horti kultura ini mulai dari apa proses awal ini potensi yang ada ini didorong sementara kalau di aspek perikanan misalnya untuk ubur-ubur karena keterbatasan garam ini harus didatangkan dari uh, uh, Madura misalnya dan kemudian hal-hal yang perlu dikembangkan misalnya listriknya seperti apa air apa namanya jalannya seperti apa kemudian pergudangan dan sebagainya ini bentuk uh, apa kegiatan yang dilakukan ini sama halnya untuk mata air di NTT uh, kemudian juga di school, juga uh, dilakukan uh, pendekatan yang sama. Yang berikutnya yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana pemenuhan infrastruktur untuk menjawab tantangan tadi, keterbatasan atau keterisolasian wilayah yang ada di sebagian besar kawasan perbatasan. Di tiga apa namanya aspek yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada, ini dari konektivitas, infrastruktur transportasi, kemudian telekomunikasi dan juga didukung dengan ketenaga listrikan. Ini eh, salah satu contoh yang eh, telah dilakukan sejak eh, apa eh, nawacita tiga diluncurkan 2015-2019 adalah pembangunan jalan stra apa, strategis nasional atau paralel perbatasan. Baik yang ada di Kalimantan di NTT maupun yang ada di Papua. Misalnya di Kalimantan yang dari 2.065 km, jalan perbatasan di uh, sepanjang uh, batas kita dengan Malaysia kita uh, mentargetkan uh, di akhir 2024 ini sudah bisa tebus secara fungsional. Artinya hutan-hutan sudah bisa terbuka walaupun belum sepenuhnya bisa teraspal. Ini sangat penting Bapak Ibu karena misalnya beberapa daerah di Kalimantan Utara misalnya untuk mencapai daerah ter tersebut di Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, misalnya Kabupaten Nunukan ini perlu tiga matra transportasi air, laut, udara. Dari dari Tarakan kita naik pesawat atau naik eh, kapal air kita sambung darat dari nunukan kemudian sambung sungai enam jam dengan log boat, sambung jalan kaki satu setengah jam. Jadi ba banyak lokasi-lokasi eh, terpencil yang eh, apa namanya yang nantinya eh, ini akan terbuka dengan adanya jalan perba paralel perbatasan ini. Jadi selain untuk mengurai apa keterisolasian, ini juga diharapkan bisa membuka daerah-daerah terpencil tersebut memperlancar logistik sehingga tadi yang disampaikan kita tidak bergantung sepenuhnya untuk apa namanya logistik dari negara tetangga ini juga bisa disuplai. Kalau saat ini beberapa lokasi di Kaltara memang masih bergantung dari negara tetangga, diharapkan dengan kehadiran jalan ini daya saing di wilayah itu bisa meningkat, termasuk juga tentunya perubahan sosial masyarakat. Masyarakat akan memperoleh kemanfaatan yang tadinya kalau akan berkunjung ke ibu kota kabupaten itu harus ditempuh dengan satu hari perjalanan, ini bisa lebih dipersingkat. Hal lain lagi selain jalan, ini transportasi untuk bandara, pelabuhan, dan terminal yang kita cantumkan di dalam renduk hingga 2024, ini untuk mempercepat kami. Skip telekomunikasi juga demikian membuka uh, keterisosian salah satunya adalah penyediaan uh, komunikasi hingga saat ini dari 222 kecamatan Lokpri tadi seluruhnya sudah tercover untuk ibu kota kecamatan dengan 2G minimal bisa SMS bisa kirim berita atau telepon, Sementara yang untuk 4G bisa melakukan kegiatan dengan internet itu baru 55,6 persen tapi ini terus uh, kita dorong hingga 2024 nanti baik untuk menambah BTS atau akses internet yang ada di kawasan perbatasan. Di sisi apa penyediaan layanan infrastruktur sosial dasar ini untuk pemenuhan SPM juga negara harus hadir memberikan pendidikan ini juga dilakukan ini mulai juga dari PAUD sampai pada vokasional atau sekolah kejuruan. Ini pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah, ini SD yang ini kita catatkan sehingga nanti di 2024 uh, ini bisa uh, bertambah sesuai dengan yang uh, direncanakan. Ini skip saja. Sisi kesehatan juga demikian untuk uh, layanan uh, uh, apa namanya? Uh, dasar kesehatan ini juga uh, apa ada beberapa uh, kegiatan utama uh, seperti untuk turut mendorong menekan angka kematian ibu dan anak, kemudian menekan angka prevalensi stunting, cakupan kesehatan universal juga yang harus tersedia. Kita punya hampir semua memiliki apa namanya Puskesmas. Tinggal ada beberapa kecamatan yang belum dengan kualifikasi ada yang sudah bisa rawat inap, ada yang masih terbatas perawatan kita punya kendala selain ini tenaga keperawatan atau tenaga medis maksudnya yang eh, juga masih menjadi PR untuk dipenuhi ke depan di sisi eh, peningkatan eh, kualitas masyarakat untuk perbaikan pemukiman ini ada beberapa kegiatan juga yang dilakukan mulai penyediaan rumah baik rumah khusus rumah swadaya sampai kepada eh, apa namanya eh, rumah susun disediakan rumah transit di perbatasan ini juga disiapkan pemerintah pengolahan sumber daya air ini salah satu juga kebutuhan dasar mulai dari intaking untuk air baku sanitasi pengolahan limbah sampai kepada air minum karena tidak semua air yang tersedia itu bisa diminum contoh di Papua ini tidak semua air yang tersedia itu bisa atau memenuhi kualitas untuk air minum air baku kemudian menjadi air bersih dan kemudian naik menjadi uh, air minum dengan pendekatan apa uh, spam atau sistem uh, penyediaan air minum ini beberapa kegiatan yang dilakukan kami skip saja untuk menghemat waktu perdagangan juga demikian penyediaan uh, apa namanya infrastruktur perdagangan seperti pasar gudang non SRG yang uh, tersebar di 222 kecamatan yang dipenuhi secara bertahap sampai 2024 Penyediaan eh, energi BBM satu harga juga dilakukan di kawasan perbatasan dan energi kelistrikan. Ini terkait dengan listrik, eh, tinggal dua kecamatan dari 222 ini yang belum teraliri listrik, yaitu Krayan Selatan dan Krayan Tengah di Kalimantan Utara. Sementara untuk desanya, 1.446 desa ini sudah mendapatkan akses listrik. Dari aspek pemerintahan, ini juga untuk mempersingkat, eh, ada beberapa kegiatan yang dilakukan misalnya penyiapan infrastruktur pemerintahan. Jadi selain penguatan sumber daya aparatur kami juga mendorong ini karena representasi hadirnya pemerintahan di wilayah ini salah satunya dari ketersediaan kantor camat misalnya. Ini sudah 90% dalam kondisi baik, 22% 10%, 22 ini masih harus diperbaiki. Ini terutama yang daerah-daerah otonom -daerah baru. Kemudian untuk BPU atau Balai Pertemuan Umum juga demikian, dan untuk kantor desa, ini eh, dari segi ketersediaan 63 persen ini yang sudah eh, ada dan baik, sementara sisanya ini ada yang eh, rusak, ada yang tidak layak, dan ada eh, juga sekitar 513 yang belum punya kantor desa. Ini beberapa kondisi yang di lapangan, terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan khususnya untuk pendudukan pencatatan sipil juga ini sudah dilakukan di uh, hingga pelosok ke wilayah perbatasan dan yang terakhir uh, terkait dengan uh, pengelolaan uh, kawasan perbatasan berdasarkan potensi kami uh, juga mohon uh, masukan uh, terkait dengan langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan tapi tidak-tidaknya sinergi yang dilakukan pemerintah pusat menyediakan uh, infrastruktur yang uh, besar kemudian pemerintah kota juga melakukan hal yang sama untuk uh, mendukungnya perizinan tanah dan lain-lain uh, di satu sisi juga untuk uh, pihak swasta kami bekerja sama dengan Kadin untuk turut uh, apa uh, menggagas uh, beberapa uh, peluang dari potensi kawasan perbatasan yang ada dan yang terakhir dengan perguruan tinggi kami juga memiliki forum perguruan tinggi Fopertas ada 11 perguruan tinggi yang dikoordinasikan oleh UGM untuk memberikan masukan sekaligus juga penguatan dari aspek akademis untuk kawasan perbatasan termasuk ada beberapa dari Fopertas ini yang sudah memiliki center of apa namanya study terkait dengan perbatasan Misalnya di Kalimantan Barat. Barangkali demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan sebagai pengantar nanti sisanya kami mohon masukkan dan sampaikan pada sesi diskusi. Demikian terima kasih kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sestama atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan langsung ada aspek yang berkaitan dengan kedaulatan negara, ada aspek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Saya catat ada 27 kementerian lembaga tadi yang terkait ya Pak ya. Uh, di 15 provinsi dan 54 kabupaten kota. Jadi ini memang size and complexity-nya luar biasa tadi ada indikasi collaborative working karena itu yang paling penting saya pikir integrasi dan konvergensi jadi integrasi program dan konvergensi artinya nanti semua unsur ada di dalam desa yang akan kita bangun di perbatasan seringkali antara integrasi dan konvergensi ini tidak tidak klop tidak selaras ada daerah-daerah yang cuma dapat infrastruktur tapi nggak dapat pendidikan ada yang dapat pendidikan tapi nggak dapat infrastruktur gitu. Nah ini kira-kira begitu. Nah nanti akan dikupas habis ini ya Bu Profesor Siti Zuro. Silakan untuk mengoptimalkan waktu kami persilakan kepada Profesor Siti Zuro untuk menyampaikan perspektif mengenai pembangunan Indonesia dari pembatasan. Silakan ya. Prof. Ya terima kasih banyak <tuh> Prof Eko Prasojo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Uh, terima kasih nih yang saya hormati tentunya Bapak Kepala BRIN, kalau masih ada, uh, Bapak Dr. L.T. Handoko, yang saya hormati juga Mas Ketua Profesor Bambang Subianto, dan wabil khusus ini narasumber yang uh, menggantikan Pak Menteri yaitu uh, Insinyur Ardi nama bekenya Mas Ardi. <laughs> uh, saya membaca dari sininya ya <laughs> ada di <laughs> Sagu uh, dan saya memang meminta Pak Menteri Dalam Negeri dan e, nyaris hadir beliau sebetulnya tapi kalau sudah ada undangan dari Pak RI 1 susah sekali kan itu. Dan wabil khusus saya meminta Mas Eko untuk tidak sekedar menjadi moderator beliau ini e, tim perumus ya yang e, bertahun-tahun di Kemendagri menyiapkan undang-undang pemerintahan daerah ya dan termasuk desa di situ ahlinya beliau ini dan juga sebagai arsitek reformasi birokrasi nasional sampai saat ini mengawal Pak Wakil, Wakil Presiden ya kita satu tim di reformasi birokrasi nasional dengan beliau sebagai ketuanya bukan anggota tapi ketuanya jadi saya anggotanya gitu Bapak Ibu Profesor Uh, riset yang ada di MPR Brin ya yang hadir ada 149 nyaris 150 dan juga yang hadir dari luar tentunya gitu yang saya hormati uh, topik kali ini memang menarik sekali ya jadi uh, saya senang kebetulan memang eh, di dulu LIPI ya sekarang BRIN kami eh, meneliti tentang daerah perbatasan teman-teman lain di eh, khususnya di Pusat Penelitian Politik ya LIPI waktu itu juga meneliti tentang daerah perbatasan dari sisi eh, pertahanan keamanan dari sisi dimensi-dimensi yang lain gitu kami eh, bertahun ini meneliti dari perspektif otonomi daerah tapi perkenankan saya juga ingin menyampaikan tentang bagaimana sebetulnya metani dari daerah perbatasan itu peneliti kan kerjanya metani gitu ya metani apa yang salah ini kan gitu uh. Pak Ardi tadi dengan bagus menjelaskan tentang bagaimana membangun daerah perbatasan baik secara top down maupun bottom up gitu ya dan semua kendala-kendala yang ada, dan peluang-peluang yang sangat sebetulnya prospektif, kan? Gitu, nah, ini yang eh, meskipun ini apa ya, just process of becoming, gitu ya, proses menjadi kita membangun perbatasan. Itu ini yang menarik sekali. Saya mencatat beberapa hal tadi dari eh, Pak Ardi, gitu ya, yang sudah menjelaskan eh, bagaimana sebetulnya top down membangun Indonesia itu kan tidak mungkin. Ujuk-ujuk gitu dilihat dari ibu kota, tidak. Tapi dilihat dari desa bahkan. Dari desanya, dari kelurahannya, kecamatannya, dari perbatasannya yang langsung gitu ya, bersinggungan dengan daerah negara-negara lain dan sebagainya itu tadi. Dan tentu yang desa itu menarik yang menurut saya karena Kemendes waktu itu masih fokus pada BUMDES waktu itu di era periode pertamanya Pak Jokowi BUMDES gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ada deklarasi tentang desa cerdas itu November tahun 2020 saya ingat betul itu dari Kemendes kita. Alhamdulillah waktu itu LIPI yang ada di LIPI yang belum menjadi BRIN ya. Tahun 2017 itu sudah kita mengedepankan kalau di kota itu ada smart city, kita turunkan menjadi desa cerdas. Nah, ini narasumbernya juga Prof Eko Prasojo ini. itu antara lain. Sekarang saya izinkan presentasi biasanya waktunya 30 menit Prof Eko biasanya karena narasumbernya cuma dua dua setengah dengan Prof Eko saya coba share screen ya ini kalau tadi Pak Ardi banyak sekali gambarnya yang ditampilkan dan narasinya tidak sebanyak gambarnya saat ini akan banyak catatannya itu tulisannya gambarnya sedikit Pak Ardi jadi membangun daerah perbatasan gitu ya saya diingatkan Pak Ardi tadi itu untuk juga melihat secara membumi gitu ya Indonesia yang RCP lagu seperti ini Indonesia yang luas seperti ini daerah kepulauan gitu ya yang unik gitu yang terdiri atas 415 kabupaten, 93 kota gitu ya. Dan eh, 34 ya provinsi ini banyak sekali. Sebagai pendahuluan, saya mencatat beberapa hal ya. Tadi sudah disebutkan bahwa daerah perbatasan ini daerah strategis ya. Daerah strategis daerah yang penyangga kedaulatan kita. Daerah yang menjadi wajah depan kita sebetulnya di perbatasan itu. Garda terdepan untuk menjaga kedaulatan kan seperti itu. Dan ini harus ada konsekuensi logis bahwa kita harus mampu merefleksikan keberhasilan pembangunan nasional kita melalui tentunya daerah perbatasan. Ah, masalahnya muncul ini karena ternyata pembangunan di daerah perbatasan ini masih minim gitu. Kita tidak boleh cepat puas, kan? Gitu ya, masih minim kalau dilihat dari mungkin IPM-nya, kan? Gitu, uh, dan ini juga kalau kita ukur dari kesejahteraan masyarakatnya, pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur, kita tahu memang tidak mudah, kan? Gitu, sulit sekali. Daerah-daerahnya itu sangat, ya, tentunya gitu ya, tidak seperti bukan di daerah perbatasan. Lalu, juga eh, bagaimana? pengelolaan sumber daya manusianya di sana, pengelolaan sumber daya alamnya, kalau ada sumber daya ekonominya dan kita mencatat memang belum optimal apa yang disampaikan Prof Eko sebagai pengantar memoderatori kita gitu ya, memang eh, belum optimal. Jadi pengamanan perbatasan ya ini masih eh, mencatat ada beberapa kasus pelanggaran. Lintas batas darat laut, ya, yang dilakukan via asing, perdagangan perempuan, dan anak, illegal logging, illegal fishing, gitu ya, drug trafficking, pengaruh negatif ideologi, dan budaya asing. Ini udah sangat lengkap, gitu ya, kompleks yang dihadapi nah, Tentunya ada run, apa rentetannya akhirnya? ikhtiar pemerintah pusat kita tidak menafikan tentu luar biasa apalagi tadi sudah disebutkan PNPP ini meng mengkoordinir gitu sekitar 20-an gitu ya kementerian lembaga terkait ya untuk mengelola <tuh> uh, uh, apa ini mengelola daerah perbatasan menurut saya uh, berbagai strategi dan formula ya yang sudah diuji cobakan oleh pemerintah namun, hasilnya belum cukup menggembirakan. Bila dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat lokal di perbatasan, ini memang tantangan kita. Jadi, kira-kira apa yang salah? Kan gitu, sudah banyak strategi dilakukan sampai dimunculkan, yang namanya PNPP langsung diketuai oleh Pak Mendagri, digawangi oleh Pak Ardi sekarang ini, kan gitu nah berbagai pertanyaan ini bermunculan dan yang paling krusial yang patut dipertanyakan adalah hmm. mengapa kendala membangun daerah ini di perbatasan ini tidak mudah apa apakah benar karena mereka tak memiliki otonomi daerah gitu ya sebagai hak apa daerah otonomi itu tidak cukup leluasa karena harus eh, apa menunggu gitu ya istilahnya itu inisiasi yang dilakukan oleh BNPB ya meskipun itu bekerja sama dengan Pemda nah, tentu kalau kita melihat dari perspektif otonomi daerah itu kan urusan yang menjadi kewenangan daerah kan gitu jadi masalah urusan yang kewenangan atau mungkin biasanya eh, lebih ke authority kan gitu sehingga mereka tertinggal dalam membangun apakah itu dan keterbatasan atau kewenangan yang tak memadai yang dimiliki daerah-daerah tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya ya dalam melakukan pembangunan. Tadi juga disebutkan tentang Undang-Undang 43 tahun 2008 dan Undang-Undang 32 eh, tahun 2014 ya eh, 23 tahun 2014 yang enggak matching banget kan gitu ya. Belum ada harmonisasi di dalamnya. Ini Undang-Undang 43 2008 satu contoh memberikan kewenangan yang besar pada pemerintah pusat memang untuk mengelola wilayah perbatasan. Lagi-lagi ada masalah rentang kendali kan gitu. Bagaimana menerobos rentang kendali kalau itu di memang otoritas penuh ada di pemerintah pusat. Ini yang harus dicarikan solusinya sebetulnya. Hal ini di tataran praksis tentunya menghasilkan ketegantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Nah, ini mengapa ada kebijakan desentralisasi otonomi daerah sejak dilaksanakan sejak 2001 meskipun undang-undangnya 22 tahun 99 waktu itu gitu ya itu muncul karena daerah-daerah merasa ada ketidakleluasaan gitu. Padahal dia merasakan paling paham gitu tentang daerahnya, masyarakatnya dan sebagainya. Sehingga muncullah undang-undang pemerintah daerah pertama kali setelah tumbangnya Orde Baru waktu itu yaitu Undang-Undang 22 tahun 99 yang diikuti oleh undang-undang tentang apa? dana ya, perimbangan dana pusat dan daerah itu. Jadi meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor yang menghambat pembangunan dan kemajuan daerah perbatasan, keleluasaan daerah dalam mengelola daerahnya menjadi indikator penting ya ada atau tidak adanya akselerasi pembangunan daerah di perbatasan. Itu yang kami catat itu. Jadi nanti mohon pencerahannya gitu. Jadi mengapa kebijakan yang sudah cakep tadi itu masih juga menimbulkan masalah? kewenangan dan komitmen pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah perbatasan. Nah, tujuan utama pengelolaan perbatasan ini sangat jelas, yaitu untuk tadi itu dijelaskan oleh Pak Ardi, integrasi NKRI, ya, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, komprehensif untuk keserah, untuk kesejahteraan rakyat. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan, jadi sudah niatannya luar biasa bagus gitu ya. Tapi bagaimana grand design, pembangunan daerah perbatasan dimaksudkan? Yang katanya dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang tadi itu. Tapi selama ini, implementasinya itu belum dilakukan secara terpadu. Dengan mengintegrasikan seluruh sektor sehingga hasilnya belum memadai dan belum memuaskan, ataukah itu yang mungkin nantinya perlu ada roadmap ya menurut saya roadmap itu sehingga jelas sekali tahun pertama, tahun kedua atau lima tahun pertama nantinya akan seperti apa? Setelah tahun 2024 nanti itu akan seperti apa daerah perbatasan itu? Achievementnya itu akan seperti apa? Kesejahteraan warga masyarakat di daerah perbatasan belum menggembirakan, ya. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program pembangunan sejauh ini tampaknya belum dilakukan secara sistematis, belum secara terukur, dan berkesinambungan. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengurangi secara signifikan ketergantungan daerah-daerah perbatasan kepada pemerintah pusat. Jadi, kalau mereka tidak berdaya tidak mandiri jadi susah juga nanti pemerintah nasional. Green design pengelolaan daerah perbatasan ya yang ada terkait erat dengan upaya percepatan pembangunan. Jadi akselerasi pembangunan sebetulnya baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Namun, kompleksitas permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan memerlukan penyelesaian secara komprehensif, jadi tidak parsial. Komprehensif yang mencakup beberapa aspek, baik batas wilayah, negara, eh, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, sumber daya alam, dan lingkungan, kelembagaan, dan capacity building. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada, setiap kali membutuhkan respon cepat, tangkas, dan solutif. Ini lagi-lagi, apakah rentang kendali tadi itu menjadi kendala? Faktor yang constraining. Gitu. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi daerah-daerah perbatasan, hak otonom daerah kurang tampak. <tuh> Pemerintah pusat memegang kendali, dalam menentukan norma standar prosedur dan kriteria. Kami hafal sekali waktu menjadi tim bakar di Kemendagri NSPK gitu ya. Pertanyaannya apakah koridor tersebut menjadi kendala bagi daerah-daerah dalam melaksanakan otonomi? Atau apakah benar bahwa kontrol kuat pemerintah melalui NSPK ya tersebut akan dapat menciptakan sinkronisasi, sinergi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan? Kalau asumsi tersebut benar, mengapa relasi pusat dan daerah tidak lebih baik ketimbang era sebelumnya? Relasi pusat daerah kan kita rasakan, waktu ada COVID tahun 2020, luar biasa, silang sengkarut gitu ya. Relasi pusat dan daerah yang kurang harmonis, meskipun dalam perkembangannya, alhamdulillah kelihatan sudah mulai oke okay, gitu ya. Nanti kalau menjelang pemilu lagi, mulai tidak oke okay lagi nanti keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah ya mensyaratkan dukungan penuh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah. Jadi suatu negara yang maju secara sosial politik dan ekonomi maka entitas yang diberikan kepada unit pemerintahan lokalnya akan semakin otonom. Itu dalam perspektif teori seperti itu. Dan sebaliknya satu negara yang terbelakang secara sosial ekonomi dan politik maka entitas yang diberikan ke unit pemerintahan lokalnya itu akan semakin administratif. Lah, ini yang bisa menjadi indikator Indonesia kita. Kita apakah ada di yang sudah eh, maju gitu. Di si tataran praksis menunjukkan bahwa Kompleksitas masalah yang dihadapi daerah perbatasan tak cukup hanya didukung oleh PNPP tapi lebih dari itu juga memerlukan adanya kreativitas dan inovasi lokal, ya, dari daerah itu sendiri, untuk mengimplementasikan program yang sifatnya out of the box, gitu ya. Jadi, memang sekarang istilahnya, di era new normal, tidak bisa berpikir analog lagi, ya, jadul lagi, kan? Gitu, kita harus. Move on, kita harus melakukan lompatan, gitu ya, inovasi tadi itu kreativitas untuk menerobos panjangnya atau berbelitnya birokrasi. Namun, daerah-daerah di -daerah, eh, perbatasan tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan hal itu. Ini jadi ini untuk bahan diskusi, sebetulnya urusan yang menjadi kewenangan daerah belum memadai karena sejauh ini program-program lebih di, diinisiasi dan dijalankan oleh PNPP tadi itu kan sifat BNPB yang dijelaskan oleh Pak Sestama tadi itu adalah mengkoordinasi gitu, dengan melibatkan pemerintah daerah. Beberapa hal krusial masih menjadi kendala, khususnya terkait adalah peraturan yang kurang jelas dan tidak sinkron. Ketergantungan Pemda, perbatasan yang berlebihan terhadap pusat. Nah, salah efektivitas koordinasi Pembinaan dan pengawasan antar tingkatan pemerintahan, sinergi dan kerjasama antar daerah perbatasan dan antara antara daerah perbatasan dengan pusat belum efektif. Ya, e, masalah pola pengelolaan daerah perbatasan secara terintegrasi dengan membenahi pola kerja lembaga-lembaga yang mengurusi daerah perbatasan seperti BNPB, imigrasi, kepabean, karantina, TNI Polri dan lembaga-lembaga ad hoc ya eh, ini gitu yang perlu disesuaikan dengan era new normal yang mensyaratkan semua lembaga adaptif ya dan agile dengan mengedepankan budaya digital gitu. Jadi Pak Jokowi sudah mendorong-dorong terus gitu ya. Kita sudah masuk era new normal. Kita harus melakukan perubahan-perubahan untuk merespon perubahan itu sendiri, kan itu. itu intinya sebenarnya. Era new normal atau era digital sekarang ini Pemda-Pemda itu tidak bisa lagi bekerja dengan model atau sistem lama. Pemda harus merespon dengan digitalisasi governance publik, gitu. Birokrasi kita harus berubah. Sistem ini menjadi hal yang niscaya dan diharapkan mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan integrasi berbagai program pembangunan. Melalui sistem itu juga diharapkan korupsi akan makin berkurang, gitu ya. Ketika digital itu semuanya sudah rasional, profesional, terakses, transparan, kan begitu ya. Nah, pekerjaan dilakukan secara lincah, ejal, tangkas, dan fleksibel. Sistem ini juga memberikan peluang pegawai tidak harus bekerja di kantor. Work from home. Sejak 2020 sudah kita familiar dengan work from home. Mobilitas PNS dari satu instansi ke instansi lain, akan semakin tinggi. Seiring dengan itu, ego sektoral ya juga diharapkan akan makin berkurang. Jadi penyakit kita di era otonomi daerah itu ego sektoral yang belum bisa diobati. gitu. Era sekarang dan ke depan, daerah-daerah di Indonesia tidak bisa lagi menggunakan cara-cara berpikir analog. Karena akan ketinggalan zaman. Karena itu dalam mengelola daerah perbatasan perlu dilakukan inovasi-inovasi yang bisa mendatangkan manfaat dan kemajuan. Itu sebetulnya hasil evaluasi kami ya, dua tahun lebih. Membahas pembangunan daerah di Indonesia sangat terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dijalankan dengan mengacu pada tentu gitu ya, bingkainya itu adalah unitary state NKRI. Namun bukan berarti dengan NKRI tadi itu, hal ini akan menghambat kemajuan daerah. Jadi kita memang wajib memahami gitu ya, menganut ya ini salah satu empat konsensus dasar kita gitu NKRI. Tapi bukan berarti menghambat kemajuan daerah. Dalam negara kesatuan ya tidak mengenal pembagian daerah secara jelas atau clear cut seperti dalam sistem negara federal. Daerah-daerah merupakan satu kesatuan yang kontinem, utuh, ya, tak terbagi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI atas dasar itu tidak semestinya Indonesia menjalankan otonomi seluas-luasnya seperti yang disebutkan di eh, konstitusi kita 18 ayat 5 itu jadi kalau seluas-luasnya lalu daerah menuntut ketika menuntut lalu nggak ada jawabnya gitu jadi unitary tidak bisa dipayungi dengan seluas-luasnya jadi itu nanti hanya eh, apa lip service gitu tidak serius kan gitu dan pemerintah pusat ya memandang daerah perbatasan sebagai salah satu penyangga kedaulatan. Tadi Pak Sestama sudah menyampaikan karena posisinya yang strategis tersebut menjadikan daerah-daerah wajib menjalankan tugas pemerintahan daerah sesuai prinsip NKRI. Sedangkan pemerintah pusat dengan regulasi yang ada memiliki otoritas penuh untuk mengelola langsung daerah perbatasan. Karena itu model Desentralisasi yang diberlakukan di daerah perbatasan lebih menunjukkan model desentralisasi administratif, jadi bukan eh, kekewenangan. Bukan gitu lah, ini ada plus minusnya. Tentunya, permasalahan muncul, khususnya ketika urusan yang menjadi kewenangan daerah terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan sangat tidak sederhana di satu sisi permasalahan perbatasan dikaitkan dengan banyak hal dianggap sangat krusial seperti isu geopolitik, geoekonomi, pertahanan, keamanan sosial dan budaya, gitu ya. Beberapa isu tersebut ya memang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan daerah perbatasan, tapi bukan berarti Menafikan perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Di sisi lain, otoritas yang cukup memadai yang dimiliki pemerintah pusat ternyata tak cukup berhasil dalam menggerakkan pembangunan di wilayah perbatasan. Jadi, kayak dilema ini, dilema daerah tidak diberikan kewenangan cukup karena atas dasar pendekatan apa daerah ini mempertahankan kedaulatan gitu ya sehingga kekuasaan ada di pemerintah nasional tapi ada rentang kendali kan gitu sehingga lalu ada faktor yang constraining yang serius gitu tidak maksimal akhirnya gitu tak sedikit kalangan yang mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam mengelola perbatasan yang dinilai lamban padahal permasalahan yang dihadapi membutuhkan respon yang cepat ya yang tangkas dan profesional, hal ini yang sebenarnya menjadi kendala yang dihadapi daerah-daerah perbatasan. Lantas, bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan komitmennya dalam mengelola daerah perbatasan? Ini sangat jelas kalau mengacu pada Undang-Undang 43-2008 gitu ya, bahwa negara kesatuan kita seperti ini ya, normatifnya seperti itu, jelas sekali. Kesatuan Republik Indonesia, NKRI itu adalah negara kepulauan yang mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak berdaulat di luar wilayah kedaulatan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia gitu ya. Undang-undang uh, NRI ya uh, setelah diamandemen bunyinya Undang-undang uh, NRI gitu ya Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 25a mengamanatkan bahwa NKRI itu sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI ya tahun 45 menganut sistem ya pengaturan satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemantapan pemanfaatan bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya gitu ya kemanfaatan rakyat Desentralisasi memerintahkan pemerintah ya desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah gitu, besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai negara NKRI dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini amanat konstitusi jadi para pengurus negara harus menjalankan apa yang sudah diamanatkan tentunya oleh konstitusi jadi bukan hal yang normatif tapi ini untuk diikuti Daerah perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Karena itu, keperluan pengaturan secara tersendiri dalam undang-undang, ya, ini dalam undang-undang rasanya mulai uh, perlu dipikirkan. Pengaturan batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang, yaitu ruang lingkup wilayah negara, hak berdaulat, gitu ya. Lalu, juga kewenangan pemerintah melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah. Demikian juga poin empat adalah kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan, ya, penanganan kawasan perbatasan dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara. Tadi semua kebijakan semua poin-poin ini sebenarnya dilakukan ya oleh BNPP tadi itu, pelibatan masyarakat untuk menjaga NKRI kita, larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan wilayah negara dan batas-batasnya ya. Keterbatasan dan kendala dalam membangun daerah Nah, ini yang uh, kita uh, selalu menggarisbawahi mencari tahu gitu ya meskipun kita tahu bahwa daerah-daerah yang tidak di perbatasan pun juga masih banyak yang belum maju gitu ya tapi khususnya daerah perbatasan harus menjadi fokus karena ini letaknya sangat strategis dan menjadi apa eh, eh, menjadi katakan gitu ya representasi dari wajah kita untuk daerah perbatasan di negara lain itu. Itu masalahnya. Sehingga mau tidak mau suka tidak suka ya memang harus diforsir untuk bagaimana membangun daerah perbatasan tadi itu dengan spesifikasi yang sudah diterangkan oleh Pak Adi gitu ya bahwa kecamatan diletakkan khas untuk daerah perbatasan gitu ya dia dibentuk dengan perda gitu oleh uh, Kabupaten gitu ya, Pemda lalu atas tentu persetujuan dari uh, pemerintah nasional ya Kementerian Dalam Negeri dan bahkan ada juga keterlibatan dari Kemenpan ya untuk kepegawaian itu. Jadi ada khas-khas yang seperti itu yang dikelola di daerah perbatasan lah. Memang karakteristik dan kekhasan daerah-daerah di perbatasan ini yang membuat tentunya gitu ya ada treatment atau perlakuan yang khusus sebetulnya dengan tentu ya ada Catatan tentang SDM yang tidak seluruhnya berpendidikan tinggi, bahkan masih sebagian besar belum tinggi, kan? Seperti itu kompetensi birokrasinya, kapasitas pemdanya, gitu ya. Dan tantangan-tantangan dalam tentu, gitu ya, mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang baik, gitu ya. Bagaimana meningkatkan daya saing eh, lokal di perbatasan itu, lalu memberdayakan masyarakat, meng mengajak serta masyarakat lokal, itu butuh effort yang luar biasa ternyata. Ini juga tentang pelayanan publik ya menurut saya juga sangat terbatas masih gitu. Masalah pembangunan juga terhambat karena urusan birokrasi gitu ya. Kita memang dalam hal pembenahan atau perbaikan birokrasi atau reformasi birokrasi di Indonesia ini fluktuatif gitu ya. Kadang sangat oke okay gitu ya lalu menurun lagi gitu kan kalau sudah masuk ke apa ranah politik gitu ya pemilu gitu ya mulai diintervensi lagi birokrasinya kan gitu jadi fluktuasi jadi perkembangannya sangat tidak reguler gitu ya tidak terus menerus meningkatkan sehingga naik kelas betul kan gitu ini antara lain beberapa uh, catatan ya saya tadi itu pemerintah pusat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sudah berjalan cepat. Ya, kecepatan tersebut terjadi pada pembangunan bahkan jalan Trans Papua. Kita tahulah bagaimana keberpihakan pemerintah nasional kepada Papua terhadap Papua ini luar biasa dan itu bagus tentunya apalagi diikuti oleh kemarin itu ada update reform apa revisi undang-undang otsus kan gitu ya lalu juga dibangun kampung-kampung Papua kan seperti itu karena di sana tidak ada desa kampung gitu tapi permasalahan akut yang dihadapi daerah perbatasan adalah terkait dengan koordinasi ya dan sinergi tadi itu jadi menurut saya tidak sendirilah daerah perbatasan kita masih berjuang bagaimana mencairkan gitu ya masalah koordinasi jadi sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi itu sudah membuat terobosan-terobosan bagaimana agar sinergi antar kementerian, lembaga, Pemda itu terjadi kan seperti itu. Tidak boleh agak ada ego sektoral karena ego sektoral itu yang menjadikan kita stagnasi kan gitu dalam membangun, dalam pembangunan. Oleh karena itu didorong untuk cair, tidak jalan masing-masing tapi lebih ke eh, jalan bersama gitu. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi di situ. Uh, masalahnya juga muncul karena ada overlapping dan kontradiksi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memunculkan perda bermasalah gitu ya uh, sekarang sayup-sayup perda bermasalah sudah tidak muncul gitu tapi se sebetulnya belum terselesaikan seluruhnya gitu uh, juga munculnya fragmentasi institusi lokal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah ya ini juga sangat serius ya munculnya resistensi dari sejumlah kementerian karena minimnya koordinasi antar institusi terkait dan fungsi pengawasan yang kurang efektif tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah ya ini menjadi gam apa pemandangan yang luar biasa setelah

jadi sampai tahun 2004, 2006, 2007, 2008 itu masih terjadi ya tarik menarik baik di sumber pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan krusial mengelola daerah perbatasan adalah bagaimana menyelaraskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan sinergi koordinasi dan interaksi yang lebih baik antar tingkatan pemerintahan itu poin pentingnya. Bagaimana membuat agar koordinasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemprov terhadap kabupaten dan kota di daerah ini juga efektif? Kan gitu, elit lokal di tingkat provinsi, kabupaten juga perlu membuat program yang saling selaras, jadi tidak jalan masing-masing. Gitu, ini. Uh, poin penting tentang prinsip pembangunan daerah perbatasan, desentralisasi dan otonomi, keterpaduan, sinergi dan kolaborasi, keberlanjutan ya, rekognisi atas keberagaman, good governance dan demokrasi partisipatif. Tentunya kalau semuanya di mix di apa dilakukan secara simultan mungkin sangat bagus tapi memang formulanya itu yang untuk di Indonesia itu terkesan trial error gitu terkesan uji coba sehingga eh, mulai 2001 sampai 2022 gitu ya eh, tampaknya dalam konteks otonomi daerah ini belum form juga gitu ini kewenangan Pemda kita tahu memang ada masing-masing gitu ya tadi sudah dijelaskan uh, saya tidak mau jelaskan lagi pentingnya harmonisasi Undang-Undang 43 dan Undang-Undang uh, Nomor 23 tahun 2014 jadi ini mungkin yang segera harus dibenahi supaya tidak silang sengkarut gitu ya saling mengisi gitu karena satunya di buat tahun 2008 satunya dibuat tahun 2014 gitu ya. Uh, kalau masing-masing jalan sendiri tidak nyambung kan gitu. Uh, ini antara lain yang saya catat ya ini Supaya nanti bisa diskusi langkah-langkah strategis ke depan, langkah-langkah strategis ke depan apa yang kita perlukan. Jadi, banyaknya norma hukum dan ketidakjelasan pelaksanaan pemerintahan daerah, perbatasan, serta berkaitan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota perlu dipertimbangkan untuk memperkuat urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur di tingkat provinsi dan bupati wali kota di tingkat kabupaten kota. Dengan demikian, sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dalam penanganan Kompleksitas masalah perbatasan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut, ya, diperlukan pertama adalah pengaturan mengenai status daerah perbatasan sebagai urusan pemerintahan umum. Kedua, sebagai pemimpin tertinggi dalam mengatasi masalah perbatasan, ya, melalui BNPB, tentunya Presiden perlu dibantu oleh mendagri. Jadi sudah ketua BNPB-nya adalah Pak Mendagri. Ketiga, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bupati, wali kota, dan instansi vertikal dan forkominda, gitu ya, itu berperan sebagai pelaksana tugas pembantuan dibantu perangkat daerah dan dilaksanakan sesuai kondisi daerah perbatasan. Keempat, selain APBN, ya, Pendanaannya perlu melibatkan APBD masing-masing daerah perbatasan serta APBD desa. Kelima, perlunya perubahan produk hukum daerah dan refocusing untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum penanganan masalah krusial daerah perbatasan. Masalah rentang kendali ya lagi-lagi kita mengingatkan gitu memerlukan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi bagi daerah perbatasan. Jadi kemandirian daerah sangat diperlukan. Jadi kalau mereka sangat tergantung ya justru kebijakan pemerintah pusat menimbulkan pola ketergantungan daerah kepada pusat justru merumitkan, menyulitkan pemerintah pusat itu sendiri dan membuat lari kita tidak kencang untuk memajukan Indonesia dari daerah kan gitu kemandirian Pemda dan masyarakatnya ya merupakan prasyarat bagi kemajuan daerah perbatasan dan kesinambungan pembangunan skema otonomi daerah perbatasan untuk daerah kepulauan perlu lebih mengedepankan urusan-urusan yang berkaitan dengan kehasannya sebagai daerah kepulauan skema otonomi daerah untuk daerah perbatasan yang sifatnya daratan perlu lebih mengedepankan urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan utama yang dijalan yang dijalankan yang dijalani model otonomi khas ya daerah kepulauan dan daratan tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi pembangunan di wilayah perbatasan tentunya ini akan berbeda dengan Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sekarang ini, perbedaan tersebut terletak di kekhasan daerah perbatasan. Urusan yang berkaitan langsung dengan spesifikasi perbatasan bisa dilaksanakan secara memadai oleh daerah perbatasan sehingga mereka merasakan kepemilikannya. Jadi rasa sense ya, sense of belonging itu yang perlu ditumbuhkan gitu. Masalah dana perlu dialokasikan ke daerah perbatasan sesuai dengan urusan wajib dan pilihan yang ditangani. Bagaimana dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh BNPB di daerah perbatasan? Apakah BNPB membuat urusan birokrasi lebih lancar, efektif, efisien dan tidak berbelit? karena dia mengkoordinasi lalu ada terobosan ya jadi bisa menjadi bridging di situ gitu sekaligus menginisiasi dan melibatkan kan gitu banyak pihak daerah-daerah di perbatasan perlu memiliki kewenangan yang lebih besar sesuai dengan besarnya tantangan yang dihadapi hal ini bisa dilakukan dengan menambah kewenangan mereka khususnya urusan wajib terkait dengan perbatasan ini antara lain dan uh, tentunya pentingnya kebersamaan dan keselarasan pusat daerah. Jadi, uh, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana agar gitu ya uh, di era new normal ini era digital seperti ini perubahan-perubahan sangat luar biasa, kepastian itu harus kita create sesegera mungkin. Jadi certainty ya dalam hal pemerintahan kita itu harus kita ciptakan, wujudkan dan aplikasikan secara konsisten gitu. Karena bahaya sekali ya daerah-daerah di perbatasan dengan semua keterbatasan yang mereka miliki dan keterbelakangnya ada itu akan menjadi sasaran empuk tentunya ya siapapun yang akan masuk ke Indonesia gitu. Demikian juga, bagaimana pentingnya strategi kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah perbatasan ini. Juga, lagi-lagi memang ini yang harus diintensifkan menurut saya ya eh, karena tentu PNPP yang sering ke daerah-daerah ya mengupdate terus kan eh, tentunya apa yang menjadi kebutuhan mereka dan sebagainya lah itu yang sambil bagaimana mereka mulai belajar mandiri karena pemberdayaan masyarakat lokal itu is emas menurut saya tidak bisa lagi kita menciptakan ketergantungan ya daerah-daerah ke pusat karena alasan rentang kendali tadi itu. Nah, ini antara lain dan sebagai penutup ya menurut saya isu utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur gitu ya dan itu yang diupayakan oleh Pak Jokowi kita tidak menutup mata ya jadi pembangunan infrastruktur luar biasa bahkan sampai lupa kadang-kadang pembangunan untuk SDM-nya gitu baru sekarang ada visi membangun uh, kualitas SDM akselerasi pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan peran PNPP ya sejauh ini belum juga menampakkan hasil yang sangat mengembirakan. Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan ini disebabkan minimnya akses aksesibilitas sosial dan ekonomi mereka. Pembangunan fisik Infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi mereka, karena itu diperlukan komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan. Perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari inward looking ke outward looking, yakni di samping sebagai wilayah pertahanan dan perbatasan yang berbatasan dengan negara tetangga, juga tak kalah penting dari itu adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan aktivitas perekonomian masyarakat lokal. Meskipun demikian, kedua pendekatan itu saja belum cukup. Pendekatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat lokal memerlukan kerja-kerja yang sifatnya inovatif, partisipatif, agile, dan dukungan semua stakeholders terkait, baik pusat maupun daerah. Terakhir, kehadiran BNBP tampaknya belum bisa menjadi obat mujarab untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dengan hasil yang terukur dan konkret. Jadi mungkin mohon ke depan ada roadmap gitu ya. Roadmap sampai menuju 2045 itu akan seperti apa sebetulnya? Gambaran pembangunan di daerah perbatasan dengan modifikasi mungkin perubahan-perubahan yang sangat ini ya, signifikan terkait dengan mungkin konteks yang memang berubah. Nah, peran BNPB sebatas memberikan petunjuk umum berupa green design pengelolaan kawasan perbatasan negara daerah-daerah yang memiliki kawasan perbatasan menjadikan green design tersebut sebagai acuan gitu ya sesuai dengan karakteristiknya realitasnya masing-masing kabupaten kota di perbatasan berjalan sendiri-sendiri padahal pemerintah provinsi semestinya bisa memfasilitasi kabupaten dan kota di wilayah. Tadi itu, untuk menyusun rencana strategi bersama pengelolaan perbatasan di wilayahnya, berdasarkan green design dari BNPB tersebut, harapan rakyat di perbatasan tentunya eh, mengharapkan kesejahteraan, dan ini perlu dijawab dengan program konkret pembangunan yang dilakukan secara terpadu. Pemerintah pusat, pemerintah, dan pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, ya. Krusial pertama yaitu menata kembali proses bisnis, pemerintahan, dan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Tadi, Mas Ketua uh, MBR Dream, ya, Profesor Bambang, uh, mengatakan perlunya teknologi, gitu ya, membantu pembangunan di daerah-daerah perbatasan. Meningkatkan kapasitas birokrasi PNS untuk berinteraksi dengan teknologi, menyatukan berbagai data untuk berbagai keperluan, pengambilan keputusan, dan kebijakan juga pemanfaatan IT. Keempat, menghitung kembali beban kerja dan rasio jumlah PNS yang dibutuhkan dengan berkembangnya teknologi. Kelima, memperkuat ukuran. Kinerja individu dan organisasi agar orang yang bekerja di mana saja tetap bisa diukur kinerjanya, dan karena membangun struktur organisasi yang flat dan fleksibel supaya basisnya tidak lagi otoritas, tetapi pengetahuan dan pertukaran informasi. Teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi (Pemda) lebih efisien. Gitu ya. Pemanfaatan teknologi seperti e-budgeting menjadi solusi yang meningkatkan efisiensi pelayanan ke masyarakat karena selain layanan publik, digitalisasi layanan juga diharapkan bisa menciptakan good government. Tantangannya adalah soal regulasi di tingkat pusat penguasaan teknologi, serta infrastruktur teknologi yang merata dan memadai. Di sisi lain, Perubahan kondisi global menuntut pula penyesuaian pada lini kehidupan termasuk tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik, yang prima, atau kepada masyarakat. Jadi itu sebetulnya poin-poin uh, penting yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada Khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti Zura atas pemaparannya yang komprehensif, luar biasa. Eh, sangat kompleks saya pikir eh, dimensinya. Ada yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang sifatnya horizontal. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai kolaboratif atau network governance. ya Kemudian yang kedua ada dimensi yang sifatnya multi-level governance antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini yang juga tidak mudah ya multi-level governance ini. Bagaimana membangun sinkronisasi pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ada yang mungkin sifatnya kaitannya dengan dynamics governance, jadi capability, culture, dan adaptive policy ya, yang harus dimiliki oleh pemerintah Daerah. Jadi kontinumnya antara pusat dan provinsi dan kabupaten-kota. Memang saya lihat antara Undang-Undang 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, itu ada sedikit perbedaan kewenangan itu dalam pengaturan mengenai kawasan perbatasannya. Jadi mungkin ini waktunya untuk melihat kembali supaya dua Undang-Undang ini sinkron dan saling melengkapi ya. Yang ketiga tadi saya lihat berkaitan dengan apa namanya pentahelik mungkin ya. Kayak dengan keterlibatan multi stakeholder partnership jadi public private philanthropy people philanthropist partnership ya. Jadi tidak hanya public private tapi people dan philanthropist itu juga bisa terkait di dalam program pembangunan kawasan perbatasan. Sebenarnya dulu tahun 2006 itu Bapak Nas sudah membuat apa yang disebut dengan strategic development region. Eh, ada 22 strategic development region yang konsep pembangunannya itu sebenarnya wilayah. Eh, wilayah ini beda dengan daerah karena wilayah itu biasanya tidak terikat dengan batas-batas administratif ya. Jadi dia menumbuhkan suatu wilayah dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang komprehensif melibatkan berbagai daerah. Jadi ini memang sebenarnya apa yang disebut dengan strategik di region. Mungkin kita juga bisa mencontoh itu sebenarnya. Ide itu mati karena adanya otonomi daerah. Otonomi iya. daerah itu mematikan gagasan pertumbuhan wilayah karena semua disekat dengan batas administratif. Iya. Jadi yang harusnya apa namanya? rantai produksi itu tidak dibatasi oleh wilayah, tapi dengan otonomi daerah itu akhirnya perspektifnya menjadi sangat administratif. Pertumbuhan wilayah nggak tumbuh karena batas-batasnya selalu dibatasi dengan administratif. Saya persis Bapak Ibu, ya. Profesor dan para kita untuk menyampaikan yang pertama tadi saya ah, diminta kemudian nanti tampilkan slide sinyalnya Mas Eko nggak bagus ya. terpental moderatornya. Bapak Ibu sekalian, ini Wi-Fi-nya terputus. Belum di kawasan perasan padahal di kawasan Depok. Mungkin nggak pakai video, Mas? Iya, ini kadang-kadang memang apa lagi piklut silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Kita punya dua narasumber. Monggo Bapak Ibu Majelis Profesor Riset Brin dan para peserta diskusi. Bisa raise hand kalau mau menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Pak Endi, silakan Pak Endi. Saya lihat sudah raise Pak Endi. Ya Pak, silakan. Loh. terima kasih Pak ya. Eko Saya Endi dari PRTPS Brin. Mau bertanya Pak, uh, ada dugaan bahwasannya penerapan ISO 37000, 37.122 yaitu mengenai smart city di beberapa kota itu bisa membantu penurunan eh, penanganan penurunan pandemi selama Covid-19 kemarin. Bagaimana pendapat bapak pak? Hal ini didukung oleh beberapa indikator di Smart City yaitu eh, siapnya layanan secara online seperti pemesanan tiket pariwisata, pemesanan tiket online secara pernah uh, tiket event olahraga atau pemesanan uh, tiket lainnya dan beberapa uh, alat pengendali online uh, terkait dengan lalu lintas atau uh, pemesanan tiket uh, transportasi umum dan sebagainya demikian pak pertanyaan saya baik terima kasih pak andi kaitannya dengan smart city ya dan mungkin kinerja pembangunan ya kesejahteraan masyarakat. Kita catat dulu ada yang lain Pak Dr. Muhammad Uhaib silakan Pak, Pak Uhaib. Pak Uhaib masih mute silakan diaktifkan. Yeah. Ya. Oke. Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Prof. Eko, Prof. Siti Zuhra. Tema ini sangat menarik. Saya dalam beberapa waktu ini, saya tertarik bicara soal perbatasan sampai saya nulis beberapa tulisan mengenai perbatasan ini apa yang diceritakan, terutama pembicara yang pertama tadi, menurut saya nggak ada yang baru cerita itu, karena 10 tahun yang lalu ceritanya sama saja. Misalnya di Kalimantan, karena saya tinggal di Kalimantan, di Kalimantan Utara itu di daerah Nunukan, masyarakat di sebutan mayoritas etnis Bugis itu pagi, pagi itu melintas ke kawasan perbatasan sore balik jadi mereka merasa itu merasa uh, ada semacam statelessness feeling stateless feeling perasaan tidak memiliki negara ya karena merasa dia hidup secara ekonomi bisa menyekolahkan anaknya di UGM di Jawa itu bukan karena dia mendapatkan sumber ekonomi dari dalam negeri tetapi mereka menjadi penyelundup, namanya mereka menyebut semokel dalam bahasa yang populer di sana semokel, menyelundup. Jadi perasaan nasionalisme itu mengalami uh, degradasi. iki Indonesia apa? Ya. mereka lebih bangga waktu itu saya ketemu dengan Mahathir Muhammad zaman itu. Jadi ini bahaya, stateless ini di negeri ini banyak sekali prop eko. Ya bukan hanya di wilayah perbatasan, kemudian eh, bagaimana pola pengembangan ekonomi di empowering of the local community ini menjadi kendala infrastruktur. Tadi pembicara pertama itu bicara willingness akan 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 akan. Ya di era covid sekarang ini di daerah perbatasan itu susah sekali. Jadi ini per ini problem kita. Indonesia ini kayak rumah tangga yang besar. Terdiri dari pulau-pulau besar. Tetapi kita bisa dimasuki rumah kita dengan para maling-maling dan perampok dan para penyelundup, illegal fishing dikatakan Prop Siti Zuhra. Belum lagi bicara soal geopolitik dan ekonomi, bagaimana perbatasan dirampok uh, oleh negara tetangga. Nah, kita ini kan hanya bangga Indonesia the most apa negara besar ya memiliki 17 negara tetapi rumah besar yang tidak terurus ibarat pintu-pintunya itu enselnya pada copot dan maling gampang masuk ah jadi kita ini kadang berdebat soal soal tetek bengak yang tidak memiliki relevansi dengan persoalan sosial ekonomi masyarakat khususnya di perbatasan saya dalam waktu dekat akan merencanakan ke Entikong dan saya ada tulisan saya tulis tadi saya kirim ke Prop. Eko, maksud saya saya kirim ya dikorosi-korosikan dibaca-bacalah. Saya mau buat di jurnal internasional. Soal bagaimana masyarakat lokal ini tidak berdaya dan mereka merasa bangga melintas batas dari duit di negara tetangga. Jadi ini persoalan nasionalisme juga ini yang perlu kita diskusikan ini, Ibu Profesor Siti Zura. Ada statelessness feeling perasaan tidak memiliki negara ya kalau masyarakat tidak memiliki negara semacam ini ini berbahaya untuk akan datang bagi generasi karena mereka merasa kami ini sekolah kuliah di Jawa bukan karena mendapatkan bapakku cari duit di negeri ini tapi mereka menjadi penyelundup barang-barang di Malaysia kemudian dijual dalam balik lagi itu dan kerjasama dengan penjaga penjaga di perbatasan dan ini ada mafia-mafia juga ini bagaimana jalan keluarnya ini? Persoalan ente, martabat bangsa, persoalan keterbatasan. Kemudian saya kebetulan kenal dengan uh, Ibu Dr. Elita, ini Direktur Pusat Studi Perbatasan Negara Asia Tenggara di Pusat Studi Perbatasan uh, Negara Asia Tenggara di Pura. Dia banyak mengeluh dia, karena lembaga mereka ini ada kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Pertama nggak punya dana. Bagaimana mengakses informasi, mengakselerasi program-program di perbatasan, duitnya nggak ada. Sementara tuntutan pemerintah itu harus menjaga perbatasan. Sementara biaya operasional itu nothing. Nah ini kebetulan saya lihat ada ikut di acara webinar, namanya Dr. Elita, itu Kepala Pusat Studi Perbatasan Negara Asia Tenggara, Bapak Ustaz Jadi Bu Siti Zuhra, yang saya pertanyakan soal adanya degradasi nasionalisme dan perasaan tidak memiliki negara di komunitas masyarakat pembatasan ini tanggung jawab dan tantangan kita semua khususnya pemerintah pusat karena otonomi daerah juga tidak mencerdaskan bagi mereka seperti dikatakan Prof Eko otonomi daerah mengekang uh, masyarakat uh, daerah karena kebijakan Sumasi bersifat sentralistik saya itu yang bisa saya komentari mudah-mudahan bisa memahami walaupun saya enggak struktur ngomongnya tapi itu yang saya sampaikan kepada Prof Eko dan Prof surah Matur nuwun Mbak Yu. Terima Assalamualaikum. Pak Uheb. Terima kasih ini Pak Uhep ini sangat dekat dengan kawasan perbatasan ini. Jadi kita mendapatkan banyak informasi. Terima kasih Pak Uhep. Nanti kita catat dulu ya. Berikutnya Bu Atin silakan. Bu Atin kelihatannya dimuyut sama sama host ya baik sudah, Bu. ya silahkan buatin sudah terdengarkah suara saya Prof sudah-sudah Bu sudah baik, terima kasih Prof Eko Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih banyak Pak Restu Ardi Daud dan Ibu Prof Siti Zuro atas paparannya yang menurut saya Uh, itulah yang terjadi. Memang, di, di wilayah perbatasan, saya uh, dari Balitbang Pertanian yang masih dalam proses <laughs> menuju ke Brin, ini entah sampai kapan. Yang ingin saya sampaikan adalah, uh, pertama adalah kepada Pak Ardi tadi, uh, itu semua adalah memang uh, sudah suatu keniscayaan terkait dengan tantangan, terutama saya mengunderpin untuk uh, logistik atau infrastruktur. Uh, kami dari Balitbang Pertanian sebetulnya juga melakukan kajian dan intens uh, ada di kecamatan Kerayan yang sudah sangat uh, bagus memiliki produk terkait dengan padi adan, beras adan yang memang dikonsumsi, yang itu yang membuat kami sangat prihatin dikonsumsi oleh masyarakat oleh uh, Negara tetangga dengan menurut saya harganya relatif sangat murah bagi, bagi, bagi kami begitu ya dibandingkan dengan yang ada di sana. Kami masuk dengan inovasi bagaimana uh, meningkatkan produktivitas padi lokal adan tersebut. Kita tidak mengganti uh, varietas unggul uh, padi adan itu, tetapi kita meningkatkan produktivitasnya melalui uh, inovasi yang lain seperti misalnya menambah jajar legowo dan sebagainya. Nah, padi adan itu adalah komoditas yang sangat prestisius untuk orang-orang yang ada di seberang sana yang hanya terlewati sedih juga saya melihatnya saya di sana berkali-kali nih Pak Pak Ardi tidak bisa pulang karena harus hanya ada pesawat dan pesawatnya harus charter begitu ternyata pada saat harus pulang pesawatnya tidak bisa terbang begitu ya dan itu adalah menurut saya saya benar-benar real menghadapi bagaimana hidup di perbatasan begitu kira-kira. Nah, inovasi kita adalah sebetulnya padi adan itu akan ada apabila diintegrasikan dengan ternak kerbau. Sehingga ternak kerbaunya itu kita mengharapkan tidak tidak lagi di, di, digembalakan di mana-mana, tetapi kita inovasi dengan electric fencing, begitu ya, disediakan padang penggembalaan yang nanti kita putar dan sebagainya. Nah, menurut kita itu adalah inovasi yang tanda petik simpel begitu Bu Bu Prof, tapi ternyata tidak bisa. Ya, kembali lagi ini adalah lebih kepada uh, habit yang tidak mudah untuk dilakukan uh, seperti itu. Sehingga mungkin uh, saya mengusulkan ini Pak Ardi, tadi tidak disebut ini terkait dengan irigasi. Ya, jadi uh, di Krayan saya hanya berbicara Krayan. Saya tahu di Kalimantan Barat juga ada padi adan, tetapi karena saya intens di Krayan begitu, nah itu betul-betul uh, padinya itu hanya tergantung dari uh, musim hujan yang kita ketahui bersama bahwa itu adalah sangat sangat tidak uh, tidak tidak menentu ya, apalagi dengan uh, iklim seperti saat ini yang sudah banyak berubah sehingga kita mengharapkan di situ dibangun, sebetulnya pada saat itu sudah dibangun jalan jalan bypass ya Pak Pak Ardi ya di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi di 2019. Betulan saya kami efektif di 2018 jadi sebelum ada jalan itu kami juga tahu kondisinya kemudian di 2019 kemudian sayang di 2020 sampai sekarang terhenti karena adanya Covid Nah, itu sebetulnya sudah sedikit membantu tetapi kelihatannya memang belum bisa, belum bisa seperti yang kita harapkan. Artinya adalah sebetulnya masyarakat Adan, petani-petani padi Adan itu harusnya bisa menjual, mereka yang bisa menjual ke sana karena karena infrastrukturnya sudah ada, tetapi kenyataannya tidak juga karena mobil-mobil dari eh, Serawak itu lebih mudah memasuki krayan daripada petani krayan kita yang harus keluar sehingga kami waktu itu mengusulkan untuk ada irigasi ya sehingga bisa meningkatkan indeks pertanaman padi mereka yang hanya satu kali setahun mungkin bisa menjadi dua, dua kali dan itu saya yakin sebetulnya dengan pendampingan yang intensif apabila ada infrastruktur tersebut tersebut adalah kita bisa bisa laksanakan untuk ujung-ujungnya adalah kepada IKM. Kemudian Bu, Bu Prof, itu tadi Bu Prof, kita sudah melakukan BIMTEK, kita sudah dampingi, begitu ya Bu Prof. Tapi begitu kita kembali lagi ke Bogor, dan dan tidak bisa continue, padahal dia mereka sudah merasakan sebetulnya ada peningkatan produktivitas yang tadinya hanya 2-3 ton begitu per hektar dan dia bisa meningkat. Tapi kenapa itu amat sangat sulit begitu ya untuk melihat untuk Oke okay, diteruskan supaya uh, ini juga ujung-ujungnya kan untuk untuk uh, kesejahteraan petani. Sehingga mungkin Pak Ardi dengan amat sangat mohon dimasukkan usulan terkait dengan irigasinya dan Bu Prof Siti mungkin bisa melihat dari sisi aspek apa Bu semacam kita saya melihatnya sih mungkin seperti sosiolog begitu ya mungkin yang harus di depan sosiolog begitu baru uh, inovasi itu masuk sehingga tidak kita bisa, bisa harapannya adalah bisa sustain Mungkin sementara itu Prof. Eko, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Atin pengalamannya yang sudah membuat berbagai program inovasi di klien ya. Kita catat Ibu, nanti akan diberikan tanggapan. Berikutnya Ibu Wikanti, silakan Ibu Wikanti. Ibu Wikanti Astri Room, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Eh, perkenalkan, saya Bikanti Asri Nengrom dari program Riset Penginderaan Jauh, Organisasi Riset Penerbangan, dan Antariksa BRIN. Oh. Eh, jadi, eh, menarik sekali eh, apa yang telah dipaparkan oleh Ketua Narasumber. Nah, eh, singkatnya, saya ingin mengibaratkan. Jika seorang dokter uh, sedang berbicara tentang kuping, itu uh, semua orang akan bisa uh, merasakan jika kuping itu dipanasi atau di, disentuh, dan bahkan setiap orang bisa mengetahui bahwa kuping itu bentuknya sedemikian rupa sehing, se, dan seterusnya. Nah, pada paparan semacam ini yang menurut saya juga ini uh, sesuatu yang penting tentunya uh, akan uh, usul aja akan lebih menarik karena ke kebetulan juga uh, program riset pengendalian jauh ini juga adalah bagian dari print yaitu uh, diberikan uh, pulau Indonesia apa negara Indonesia di, dan pembahasan dengan desa di perbatasan itu Uh, dilengkapi dengan geospasialnya bisa uh, geospasialnya itu bisa diperoleh dari BIG. Uh, di situ uh, membuat uh, si siapapun menjadi tahu kalau kuping itu ada di kanan kiri kepala kayak gitu. Namun lebih jauh bahwa kupingnya itu punya kedalaman, kupingnya itu adalah uh, apa lekuk-lekuk. Nah itu bisa uh, dilengkapi dengan citra satelit. Nah terus lekuk-lekuknya itu uh, si kuping itu di dalamnya itu fungsinya apa dan seterusnya itu bisa dilengkapi dengan analisis dari si karakter si kuping. Demikian pula dengan uh, desa atau uh, pulau di perbatasan. Nah sebetulnya hmm, waktu itu Lapan uh, itu telah melakukan hal itu untuk 111 pulau kecil. Nah, jika itu dirasa masih belum informatif atau kurang lengkap, bisa nanti dikomunikasikan untuk dilengkapi, sehingga pemahaman tentang Indonesia, pembangun desa dari perbatasan itu bisa lebih mudah dipahami oleh setiap kita para pengelola. Sedemikian pula halnya dengan seorang dokter yang sedang menjelaskan tentang kuping yang sakit. demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> moderatornya terpental. Iya, <laughs> moderatornya terpental ini, Mbak Wi. <laughs> okay. Ini karena karena Bu Wi ngomongin penginderaan jauh, jadi terpental. Saya. <laughs> Terima kasih Bu Wikanti. Mohon maaf ini tadi saya sempat terlental. Persilakan Pak Edward Marfaung. Pak Edward. Siap. Yuk. Terima kasih Pak Eko selaku moderator yang kami hormati Pak Restu dan Ibu Siti Juhro. Saya kebetulan dari dari Kementerian Perhubungan dari Badan Litbang dan nanti sore mungkin baru dilantik jadi apa beralih ke ke brin untuk <laughs> fungsionalnya selamat, Pak. Selamat. <laughs> ya terima kasih ya Joy. saya saya uh, punya pengalaman banyak sekali perbatasan ini saya saya sebagai peneliti sudah sering ke sana juga dan saya juga pernah menjadi uh, di Inspektorat Jenderal, jadi Inspektur, saya hampir mengelilingi proyek-proyek kita yang dibangun di sana. Kita sebenarnya sangat gencar sekali ingin membangun namanya kawasan perbatasan. Hmm. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita bangun yang dibutuhkan oleh kawasan perbatasan itu. Hmm. Uh, kami kira uh, Badan Kawasan perbatas, bah Perbatasan ini harus banyak proaktif untuk mendekati apa? Mendekati kementerian-kementerian. Kenapa? Karena sebenarnya Badan Kawasan Perbatasan ini hanya sebagai sebagai apa? Sebagai koordinator sebenarnya bukan pelaksana sehingga nggak hmm. bisa membangun sebenarnya kawasan-kawasan perbatasan ini. Jadi oleh karena itu kami kami harapkan kami berharap sebenarnya dari Kementerian Dulu itu ada uh, apa ada ada semacam apa uh, 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 kolaborasi ya kolaborasi antara uh, badan kawasan perbatasan untuk membangun uh, uh, transportasi yang ada kawasan pelabuhan maupun transportasi yang ada di daerah-daerah perbatasan. Kenapa? Karena transportasilah salah satu yang bisa membangun mengembangkan kawasan-kawasan perbatasan. Kalau tidak, mereka akan terkungkung. Mereka akan terkungkung dan dan ini ini kalau mereka terkungkung di sana berarti ya dari sisi politis juga dari sisi dari sisi pemikirannya tentang negara republik ini seperti yang dikatakan tadi yang dari dari apa dari Kalimantan, dari dari Kalimantan tadi akan terkungkung juga. Jadi oleh karena itu kami kami harapkan sebenarnya Badan Kawasan Perbatasan. Saya punya punya teman dulu mantan apa mantan Teman saya, Lemhanas dulu mantan uh, uh, pelaksana tugas kepala badannya, Pak Sigit. Ya, mungkin Pak Restu kenal Pak Sigitnya, jadi kita juga berharap, sebenarnya berharap bahwa uh, proaktif sekali lah untuk meminta ini bangun, ini bangun, ini bangun. Sehingga, dengan demikian, dengan adanya usulan dari badan ini, kita juga mengusulkan ke Bapak Nas, mengusulkan ke DPR, akan mudah untuk membangun kawasan-kawasan ini. Hmm. Yang kedua, juga saya juga kasihan kepada mereka ini. Mereka inilah penjaga daripada negara Republik kita ini. Penjaga NKRI terhadap anasir-anasir uh, dari luar. Tapi kita kurang memberikan perhatian. Kenapa? Mau, mau lihat di sana rumah sakitnya juga, mau lihat fasilitas telekomunikasinya juga, mau lihat listriknya juga, kasihan. Saya misalnya sering ke daerah Kepulauan Riau, yang Kepulauan Riau itu banyak sekali perbatasan. Begitu misalnya di sana terjadi ombak yang apa, mereka akan terkungkung. Uh, ada bulan-bulan yang ombaknya tinggi mereka terkungkung jadi uh, harusnya dari kawasan perbatasan juga mengusulkan juga kepada mereka ini subsidi 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 paling paling perlu untuk mereka ini kenapa karena mereka sudah menjaga perbatasan tapi mereka kita yang lebih banyak yang di Jawa ini menikmati hidup ini menikmati kemerdekaan ini tapi yang mereka yang di sana sebagai penjaga NKRI sana kita kurang kurang apa kurang memperhatikan oleh karena itu kami harapkan juga mungkin kita juga nanti dari peneliti Bu Juhro juga menyuarakan juga mungkin nanti apanya ini masalah bagaimana kawasan perbatasan bagaimana orang-orang di kawasan perbatasan itu harus lebih bagus daripada kapasitas yang ada di pulau Jawa ini karena kenapa karena merekalah benteng daripada kita benteng daripada negara Republik Indonesia terhadap anarki luar jadi kalau mereka juga ikut terpapar itu itu suatu hal yang disayangkan. Jadi kami kira kawasan perbatasan harus memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang hidup di di perbatasan ini dan memberikan aktif untuk proaktif untuk mendekati seluruh kementerian. Jadi jangan apa jangan menunggu tapi badan kawasan perbatasanlah yang proaktif meminta fasilitas untuk dibangun di daerah kawasan-kawasan perbatasan itu. Demikian kami kira Nah, masukan kami Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edward. Jadi saya pikir cukup untuk yang langsung bertanya ya. Ada 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 lima orang tadi Pak Edi bertanya mengenai smart city eh, dan juga peningkatan produktivitas pembangunan. Kemudian Pak Uhib tadi berkaitan dengan stateless feeling menurunnya degradasi nasionalisme ya dan bagaimana pola pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Kemudian Ibu Atin tadi berkaitan dengan uh, best practices yang sudah beliau lakukan untuk uh, padi adan ya yang dikonsumsi oleh rakyat, tetapi susah sekali ini infrastruktur yang menjadi halangan ya, uh, juga masalah kontinuitas daripada inovasi tersebut ya. Ibu Wikanti tadi berkaitan dengan penginderaan jarak jauh dan fungsinya untuk mendeteksi kawasan-kawasan perbatasan. Pak Edward tadi menyarankan BNPB supaya lebih mendekatkan kementerian dan lembaga uh, secara proaktif untuk bersama-sama uh, ya bersinergi membangun kawasan-kawasan perbatasan ya perlu adanya subsidi lah untuk penjaga negara kesatuan di perbatasan. Uh, saya pikir itu tadi dari beberapa penanya atau pemberi tanggapan saya persilakan kepada Pak Restuadi Daud dan juga Profesor Siti Juro untuk menyampaikan pendapat dan tanggapannya ya. Silakan Pak. Allah. Saya oh, dulu atau saya dulu izin? Oh iya, baik. Terima kasih. Monggo Pak Pak Restu silakan Pak Restu. Terima kasih Padi, Pak. Ya. Pertama kami menyampaikan banyak terima kasih uh, atas uh, masukan terutama uh, Bu uh, Prof Titisuhro senior kami Artinya apa yang kami peroleh pada hari ini, ini sekaligus juga merupakan review terhadap kebijakan apa atau polisi yang dilaksanakan saat ini. Sekaligus juga ini merupakan institutional review kepada BNPP secara umum, mulai tadi dari, dari aspek regulatif, kebijakan, pembangunan, sampai kepada aspek-aspek substantif berupa implementasi di lapangan. Kami mencatat semua dan uh, saya, saya pikir baik uh, Bu Prof Ziti Zuhro dan Prof Eko sudah sangat memahami apa yang ada dan dilakukan oleh Kemendagri dan mengikuti dari waktu ke waktu uh, terkait dengan uh, beberapa catatan yang uh, ingin kami sampaikan ini hanya apa uh, tambahan saja tadi kami mencatat ada beberapa hal yang uh, diangkat. Sekali lagi, span of control tentang kendali dan aspek capability, kapabilitas keterbatasan daerah yang memerlukan akselerasi ini memang menjadi wow. hal yang, dari waktu ke waktu, ini menjadi tantangan bagi kami secara internal. Ada satu hal yang ingin apa sebenarnya, tadinya ingin kami sampaikan juga dalam eh, apa, waktu dekat kami akan menyelesaikan un, satu hal terkait dengan eh, pusat kegiatan strategis nasional itu eh, terkait dengan indeks pengelolaan kawasan perbatasan oh. Jadi kita punya indeks yang bisa mengukur pengelolaan kawasan perbatasan bersama-sama bapenas dan kami baru eh, selesai melakukan pengukuran dan akan uh, tindak lanjuti dengan uh, analisis untuk bisa mengukur intervensi yang diberikan pada uh, 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 PKSN. Jadi ada satu uh, delineasi kecamatan, uh, beberapa kecamatan yang dikumpulkan menjadi satu untuk uh, apa namanya uh, melaksanakan strategi pertumbuhan karena ada dua pendekatan untuk pembangunan kawasan perbatasan, strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan kita punya 18 PKSN dan di 2024 akhir diharapkan ini bisa mencapai 0,52 sesuai dengan desain dari RPJM. Ini kami tidak sempat mengangkat karena ini masih dalam proses. Untuk PKSN ada IPKP PKSN dan untuk LOPRI atau lokasi prioritas kita juga sedang menyelesaikan untuk instrumen pengukuran yang sama indeks pengelolaan kawasan perbatasan pada Lopri untuk mengukur tingkat efektivitas intervensi dan sekaligus juga nanti akan menjadi masukan poin-poin mana dari indikator yang ada itu yang perlu untuk intervensi lebih lanjut artinya ini yang tadi disampaikan oleh Bu Prof Ziti Zuhro roadmap yang lebih terukur ke depan sehingga kita bisa menggambarkan 2024 ada suatu kondisi atau pendekatan yang sedang dilakukan. Terkait dengan pembangunan secara keseluruhan, kami sangat memahami tadi seperti disampaikan oleh Pak Unaib tadi, membangun perbatasan ini memang bukan satu hal yang bisa dalam satu apa satu tahun atau dalam satu RPJM selesai. Ini perlu eh, tadi yang berulang-ulang disampaikan oleh Prof. Eko adalah suatu proses dengan mengedepankan aspek kontinumnya, bagaimana ini bisa kita lakukan berkelanjutan. Kami memang pada saat ini lebih banyak kepada menginformasikan apa yang dilakukan. Soal kelemahan, itu sangat banyak. Tadi Bu Siti Zuro sudah sangat lengkap menggambarkan itu. Dan... Yang menjadi catatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sekali lagi baru fokus pada 222 kecamatan dari 1.031 kecamatan perbatasan kurang lebih sekitar 21 persen. Jadi ini yang kami maksud ini kerja kita bersama. Mari sama-sama kalau apa namanya kita lakukan ini saya kira ini tidak 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 apa menjadi tanggung jawab satu institusi saja tetapi merupakan kolektif kita semua. Kalau dibandingkan dengan negara apa kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga ini sudah agak lumayan sekitar 70-an persen. Tapi itu tetap masih kurang. Jadi intervensi yang dilakukan yang kami sampaikan tadi itu masih sebatas kepada 222 kecamatan Lopri yang menjadi fokus prioritas intervensi pemerintah dalam RPJM kita sampai 2024 yang akan datang. Tadi kami juga mencatat dengan seksama masukan dari Pak Unaid terutama ini saya mohon maaf loncat-loncat dan apa namanya kami berharap ke depan yang disampaikan terkait dengan BNPP. Jadi saya mundur sedikit BNPP Bapak Ibu ini lembaga yang anggotanya 27 kementerian lembaga dan pemerintah provinsi yang memiliki kawasan perbatasan. Jadi kami sekretariat tetap BNPP anggotanya kementerian lembaga inilah yang sebenarnya apa merepresentasikan ya. BNPP. Jadi BNPP itu adalah satu kesatuan 27 kementerian lembaga pemerintah daerah dan kami berdiri sebagai salah satu part yaitu sekretariat tetap yang mengkoordinasikan tugas-tugas BNPB jadi apa yang disampaikan Pak Atin tadi juga ini eh, mohon maaf Pak Edward Marpaung tadi mohon maaf ini tadi Bu Atin terkait dengan apa namanya eh, pelibatan yang eh, lebih... <tuh> Kami menyampaikan terima kasih masukan Pak Edward Marpaung dan sebagai uh, apa uh, uh, gambaran uh, sejatinya sebenarnya uh, proses ini juga dimulai oleh masing-masing anggota BNPB. Jadi apa yang kami susun tadi, misalnya terkait dengan uh, kami izin uh, share. Uh, uh, kaitan dengan pembangunan di apa uh, infrastruktur uh, perhubungan misalnya mohon maaf uh, ini halo uh, oke okay. mudah-mudahan bisa terbuka ini adalah merupakan hasil uh, koordinasi bersama nah, kami mencatat keterbatasan kami untuk me apa mengcover seluruh stakeholders ini memang terbatas kepada unit-unit uh, kerja teknis yang terkait misalnya di Tubdar di Tublu dan apa namanya Direktorat Perhubungan Darat Laut Udara, artinya ini sesuai dengan misalnya untuk pengembangan bandara sesuai dengan rencana induk pengembangan bandara yang ada di Kementerian Perhubungan. Ini yang kita angkat dan pelaksana juga pelaksana teknis itu adalah Kementerian Lembaga terkait. Tapi menjadi catatan juga tadi koordinasi ini memang menjadi penting untuk terus kami perbaiki ke depan terkait juga dengan apa eh, subsidi tadi misalnya tol laut ini yang ada pemerintah telah memberikan eh, subsidi saya kira Pak Marpaung pasti lebih banyak memahami kita memberikan subsidi untuk angkutan laut termasuk juga tol udara yang ada di Papua kalau kita eh, bawa dengan eh, apa eh, mekanisme pasar ini pasti harganya akan sangat mahal walaupun kendala kita sampai saat ini untuk tol laut perginya ada barang pulangnya kadang-kadang kosong tetapi pemerintah hadir untuk terus apa namanya memberikan pelayanan. Yang ini yang uh, kita uh, apa uh, dorong dan hingga 2024 uh, ke depan uh, kita harapkan ini uh, bisa kita uh, terus optimalkan. Nah, kami juga uh, memiliki data kalau ini dikaitkan dengan Bu Wikanti tadi mengenai penggunaan GIS misalnya untuk uh, apa namanya uh, memonitor tadi dengan analog kuping tadi kami Terima kasih juga masukan Bu. Kami sudah mengarah kepada penggunaan GIS namun belum sempurna, tetapi setidak-tidaknya untuk menggambarkan titik-titik terluar juga saya kira ini menggunakan data dari LAPAN bersama BIG itu sudah apa diaplikasikan di dalam GIS. Jadi kalau kita buka dengan web GIS kita sudah bisa melihat apa namanya lokasi terluar dari wilayah NKRI kita overlay juga dengan uh, apa uh, data potensi yang ada di sana kita overlay dengan data infrastruktur yang ada di sana namun dalam kesempatan ini ini tidak kami uh, apa tidak sempat kami buka dan ini juga uh, kami berharap ke depan ini bisa terus apa namanya uh, 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 dikembangkan artinya tadi spirit uh, berbasis uh, digital ini juga sudah kita lihat karena uh, ya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Bu Wikanti untuk uh, apa titik-titik di PPKT pulau-pulau kecil terluar uh, kita juga sekarang sudah menerapkan untuk smart border patok-patok uh, batas kita sudah mulai kita uh, beri uh, penanda juga karena sudah kita konversi dengan uh, uh, apa uh, koordinat jadi manakala dia bergeser kita sebenarnya sudah tidak tidak apa tidak khawatir karena kita kunci dengan koordinat dengan uh, penempatan uh, apa chip nanti di 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 patok atau pilar batas nanti kita bisa juga sekaligus mengontrol sama seperti yang uh, disampaikan oleh uh, Bu uh, Wikanti tadi terkait dengan uh, apa namanya analog kuping tadi untuk wilayah kawasan perbatasan kami uh, apa uh, dalam uh, proses juga untuk uh, apa namanya uh, mengintegrasikan di dalam satu uh, GIS, web GIS yang bisa menyajikan ini lebih apa namanya? lebih komunikatif tentunya. Nah, kemudian apa namanya? ini singkat-singkat Bu Atin tadi mengenai beras adan, ini juga saya kira bersama-sama Kementerian Pertanian ini mengembangkan varietas unggul beras adan yang ada di Kecamatan Krayan kami terima kasih juga karena ini juga sebenarnya yang dimaksud Pak Prof Eko tadi mengenai collaborative working Kementerian apa namanya Pertanian sudah melakukan langkah-langkah untuk mendorong petani untuk lebih meningkatkan produktivitasnya karena beras ini Bapak Ibu untuk melengkapi tadi ini hanya satu kali dalam enam bulan dan beras ini juga apa hanya cocok tanamannya ini di Krayan Kalimantan Utara dan apa namanya uniknya lagi ini dia dikombinasikan dengan ternak kerbau kerbau ladang yang juga ada di situ jadi ini menjadi pupuk dan kemudian dia menjadi premium seperti yang disampaikan Bu Atin tadi tadi yang menjadi apa informasi tadi di Krayan kurang lebih 15 kilo itu sekitar 200 ribu. Tapi begitu sampai ke uh, apa ke Malaysia bahkan ke apa Bandar Sri Begawan ke di Brunei karena beras ini Bapak Ibu merupakan beras makanan Sultan yang apa yang dikonsumsi di Brunei itu harga sekilo itu lebih dari 50 ribu. Jadi beberapa kali apa uh, lipat. Sementara uh, dibeli di tempat itu uh, dengan sangat murah. Dan ini merupakan salah satu produk unggulan yang tidak ada di tempat lain. Ini kombinasinya dengan garam gunung juga nih ya Bu Atin ya, yang ada di Kerayan. Kami mencatat satu kontinuitasnya. Ini saya kira bersama pemerintah daerah ini yang penting sebagai apa namanya unsur pemerintah yang terdepan, terdekat. Ini harus di apa namanya di ajak bersama-sama agar supaya apa yang sudah dilakukan ini tidak tidak terputus pada apa proses pembinaan atau pendampingan yang dilakukan oleh kuatin dan uh, tim kemudian tadi uh, sehingga Pak Endi mengenai ISO 37122 kami kurang paham terkait dengan ini tetapi berbicara mengenai uh, kota cerdas atau smart city kami pikir indikator-indikator ini ini akan sangat mungkin untuk diterapkan di PKSN karena Bapak Ibu tidak semua kecamatan di perbatasan ini juga tertinggal ada yang sudah relatif maju seperti misalnya di Batam beberapa kecamatan terluar di Batam di Bintan Lagoi bagian utara Bintan itu sudah merupakan wilayah yang sudah maju nah, untuk pengembangan indikator-indikator untuk menilai saya kira ini sangat mungkin di sana dan kami coba lihat juga kemungkinannya untuk kita gunakan pada saat kita memperbaiki instrumen indeks pengelolaan kawasan perbatasan pada PKSN atau IPKP PKSN. Dan kemudian apa yang berikutnya, ini ada satu hal barangkali yang ingin juga kami share dari awal terkait dengan masalah regulasi. Kami eh, sangat menyadari regulasi-regulasi eh, yang eh, ada saat ini. Memang, kadang-kadang me, eh, menimbulkan dalam tanda kutip eh, kebingungan untuk eh, implementasi, terutama di daerah. Tapi, kami yakin apa yang disampaikan oleh eh, baik Bu Prof Siti Zuhro dan Prof Eko tadi ini juga memberikan refleksi kepada kami terkait dengan implementasi dari. Undang-Undang 43 dan Undang-Undang 23. Terkait dengan apa namanya Undang-Undang ini secara pasal 11-12 ini bicara tentang kewenangan, baik untuk pusat pada pasal 10, pasal 11 untuk provinsi, dan pasal 12 untuk kewenangan kabupaten kota. Nah, pasal 10 ini bicara mengenai kewenangan pemerintah. Memang ini lebih banyak aspek apa namanya? penguatan aspek-aspek di luar dari absolut karena sebagian besar kalau bicara aspek hankam ini adalah kewenangan pemerintah yang absolut. Ada yang memang dilakukan sama-sama dan ada juga yang memang harusnya ini menjadi kewenangan daerah yang perlu kita dorong. Nah, untuk pusat semua kebijakan terkait dengan pengolahan pemanfaatan ini ada di uh, di pemerintah pusat. Perundingan, tanda batas, pendat, apa, pendataan pemberian nama, izin baik penerbangan maupun uh, pelayaran, pengawasan sampai kepada pembuatan peta ini ada di pemerintah pusat. Ini sebenarnya uh, dimaksudkan untuk memperteguh uh, apa? Uh, posisi pemerintah karena dengan undang-undang sebelumnya pemerintah daerah ini sangat luas artinya memberikan ruang kepada pemerintah pusat pun punya kewenangan terhadap hal-hal yang diatur dalam pasal 10. Pasal 11 ini bicara mengenai kewenangan provinsi di mana kewenangan ini memandatkan kepada gubernur untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa namanya prinsip otonomi daerah yang ada pada level provinsi melakukan koordinasi pembangunan di perbatasan melaksanakan dan mengawasi hal yang sama juga di kabupaten kota melaksanakan kebijakan sesuai dengan kewenangannya kemudian juga melaksanakan pembangunan ini mandat dari apa namanya dari undang-undang dengan tambahan satu bupati wali kota dititipkan untuk menjaga dan memelihara tanda batas juga yang menjadi catatan kemudian, memang yang disampaikan, ini yang pasal 2, mohon maaf, ayat 2 pasal 361 Undang-Undang 23. Ini ayat yang selalu atau senantiasa digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Perbatasan untuk kemudian dalam tanda kutip tadi, tidak menganggarkan atau tidak mengurus, dan ini tanda kutip, kawasan perbatasan di wilayahnya, karena berlindung di ayat 2 ini bahwa itu menjadi kewenangan pusat seakan-akan seperti itu. Padahal sebenarnya yang kami dorong kepada pemerintah daerah ini perlu dibaca satu kesatuan gitu. Kewenangan pusat adalah seluruh kewenangan tentang pengelolaan perbatasan kawasan negara ini sesuai. Ini ada kata-kata yang kadang-kadang terlupakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Jadi pemerintah pusat memiliki kewenangan, tapi mengacu atau sesuai dengan undang-undang wilayah, yaitu pasal 10 yang tadi. Jadi sebenarnya masing-masing tingkatan ini harus melaksanakan tugasnya. Di undang-undang 23 ini menegaskan sesuai dengan undang-undang wilayah negara itu tadi. Jadi Sebenarnya kalau uh, pemerintah daerah uh, konsisten, uh, seyogianya uh, ini bisa dilaksanakan. Karena itu tadi, kami sangat memahami keterbatasan atau fiscal constraint atau budget yang dimiliki pemerintah daerah, kemudian seakan-akan dalam tanda kutip mendorong tugas atau tanggung jawab itu kepada pemerintah pusat. Padahal ayat 7, kewajiban pemerintah pusat ini sebenarnya agar tidak tertinggal dengan dibandingkan dengan negara maaf negara tetangga begitu. Jadi sifatnya seperti stimulus atau pilot project itu barangkali yang lebih apa namanya lebih dominan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan kami sangat sependapat dengan yang dibahas yang disampaikan oleh Bu Prof Siti Zuhro tadi tindak lanjut seperti kejelasan norma hukumnya kemudian urusan pemerintahan umum termasuk penguatan apa namanya koordinasi ini untuk uh, terus kami uh, apa terus kita semua ini uh, lakukan. Nah, sebagai uh, catatan juga uh, sebenarnya uh, di dalam undang-undang Fat 3 uh, memandatkan juga aturan uh, turunannya atau PP terhadap kewenangan ini. Tapi uh, izin kami melaporkan juga melalui forum ini uh, pelaksanaan dari pasal 13 uh, Undang-Undang P3 yang memandatkan bahwa kewenangan itu perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini uh, sebenarnya sudah kita lanjut tindak lanjuti sejak awal-awal uh, pasca undang-undang itu ditetapkan eh nah, dalam hal ini sekretariat tetap karena Bapak Ibu sekali lagi yang namanya BNPB itu adalah seluruh kementerian lembaga yang 27 tadi. Kami itu lebih posisinya kepada sekretariat tetap yang memfasilitasi BNPB. Nah, BNPB sudah mengajukan apa namanya usulan rancangan ini dan sudah masuk proleg pada tahun 2018. Sudah ada keputusan presiden untuk proleg terhadap RPP mengenai kewenangan yang ada di kawasan perbatasan. Namun, Bapak Ibu, dalam perjalanannya, ini pembahasan dengan apa namanya panitia antar kementerian atau DIPAK, ini muncul atau berkembang dinamika sih, apa, sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang akan diatur ini telah diatur di dalam berbagai peraturan yang ada kemudian. Jadi misalnya undang-undang tentang perairan, undang-undang tentang hubungan luar negeri, undang-undang perjanjian internasional, pertahanan negara, TNI, pelayaran, penerbangan, informasi geospasial, dan sebagainya, ada banyak turunannya yang sudah mengatur itu. Termasuk di dalam Undang-Undang 23, turunannya yang mengatur tentang kecamatan, di dalam sudah secara eksplisit mengatur kewenangan terkait dengan kecamatan perbatasan, tata cara pengangkatan camat perbatasan, Pembentukan kecamatan, perbatasan, dan sebagainya. Jadi, kemudian dalam beberapa waktu kemudian diputuskan bahwa PP atau rancangan peraturan pemerintah tentang kewenangan ini tidak dilanjutkan karena sudah diadopsi atau sudah dimasukkan ke dalam berbagai regulasi-regulasi yang ada, terlebih dalam perkembangan selanjutnya ada diregulasi penyederhanaan atau simplifikasi peraturan yang kemudian pemerintah memutuskan untuk kita akan mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada. Namun kami sangat sepakat bahwa sosialisasi sinergi dan koordinasi untuk meyakinkan bahwa masing-masing tingkatan ini bisa atau melaksanakan kewenangan secara konsisten itu yang kami pikir ini harus di apa diperbaiki ke depan berdasarkan atau memperhatikan juga masukan-masukan dari uh, para uh, apa pembicara tadi. Barangkali uh, secara umum demikian uh, Prof uh, Eko beberapa hal sebagai tambahan saya kira kami menyerap semua masukan dalam uh, forum ini untuk uh, perbaikan ke depan. Terima kasih kami kembalikan Prof. Terima kasih Pak Restu, Bapak Ibu. Waktu kita sudah lebih tujuh menit dari yang sudah dijadwalkan. E, masih ada beberapa pertanyaan di slido. Kemudian juga saya lihat di screen ada dua e, peserta yang raise hand. Saya persilakan kepada Profesor Siti Zuro dulu terlebih dahulu. Nanti mungkin kita bacakan yang slido, lalu saya minta e, Pak, siapa ini Pak, Uh, riders Mbak dan saya penyelidik Bang Mbak Pedah Sambas mungkin Pak eh, Sambas juga perbatasan ini saya lihat ini nanti bisa memberikan pendapat. Prof Zuro silakan. Iya terima okay. kasih. Then, fokus terima pada. Terima kasih Prof Eko. Pendek-pendek uh, ya. aja ya jawabannya ya supaya ada diskusi lagi. Ya, uh, Pak Endi tadi itu kan uh, mengusulkan kalau di antara lain solusinya, di perbanyak smart city. Gitu ya, paling kurang ini sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya justru mengusulkan tidak hanya berhenti di smart city, jadi kecamatan, kalau di daerah perbatasan, diberikan gitu ya uh, satu apa posisi yang berbeda, punya karakter sendiri. Mengapa tidak di kecamatan yang kecamatan itu kan mengkoordinasi kelurahan dan desa, ya kan? Kalau di kecamatan juga dibikin smart sub district gitu kan boleh kan gitu. Jadi smart kecamatan kan gitu. Nanti turun lagi ke desa adalah smart village kan gitu, uh, smart kelurahan gitu. Jadi kalau kita mau betul-betul tancap gas membangun daerah perbatasan seperti kita menyaksikan tancap gasnya DPR dan pemerintah saat ini membangun IKN gitu kan. Itu menurut saya harus serius gitu. Apalagi digawangi oleh 27 tadi itu Kementerian Lembaga dan Pemda. Sekretariatnya adalah dikelola langsung pimpinan pimpinannya adalah Pak Ardi gitu ya. Jadi menurut saya ini yang harus disinergikan gitu ya, digerakkan menjadi leverage factor gitu kan yang sangat serius. Jadi eh, alhamdulillah kita punya konsepnya kalau tentang smart city, eh smart eh, village gitu ya. Kan kita sudah aplikasikan di beberapa daerah itu, baik kelurahan tipologinya maupun di desa. Nah, karena sekarang sudah menjadi brin, kita juga mengcreate baru gitu ya eh, dari yang smart village tadi itu, eh smart eh, ya village tadi itu menjadi Desa inovasi itu satu contoh, jadi alhamdulillah mungkin BRIN akan leading tentang itu, gitu ya, mengajak bareng-bareng dengan semua kementerian, lembaga terkait, dan pemda, dan bahkan desa untuk bareng-bareng bangun, kan? Gitu ini yang kita tidak punya, itu kan sebetulnya potensi punya macam-macam punya ya, yang seringnya itu keseriusannya kurang, gitu. kesungguhannya itu maju mundur gitu kan. lah kalau eh, kesungguhannya itu dimaksimalkan, dioptimalkan, insya Allah bisa. tadi eh, dokter Uhaib Asad ya, dokter Asad tadi itu sangat bagus kalau menurut saya. jadi beliau sangat kritis ya bagaimana mengelola eh, perasaan apa ya stat stateless feeling tadi itu. Jadi, bagaimana mengelola itu? Ya, tentu negara harus hadir, gitu ya. Dan negara wajib hadir memang, dan konstitusi yang mengamanakan bahwa negara itu wajib tadi yang ditayangkan oleh... Pak Ardi itu jelas sekali wajib gitu kan wajib membina mengayomi dan sebagainya gitu lah ini yang dalam sistem demokrasi itu kan sebetulnya setiap otoritas itu harus diikuti oleh responsibilitas jadi otoritas yang kuat yang besar sekali diberikan kepada pemerintah nasional pemerintah pusat itu harus diikuti oleh tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga kalau daerah-daerah perbatasan ini compang camping, belum belum ini gitu ya menampakkan wajahnya yang bagaimana begitu kan? itu harus diseriusi dan oleh karena itu saya terima kasih tadi langsung direspon oleh Pak Ardi untuk akan dibikin roadmapnya gitu sehingga kebaca betul ya sampai 2045 itu kita akan mencapai achievement kita itu ada eh, pastinya gitu berapa persen dari daerah-daerah perbatasan itu sudah terentaskan tidak ada lagi kemiskinan di sana kalaupun ada tidak signifikan kan gitu itu luar biasa itu jadi menggembirakan kita sebagai warga negara kalau dikatakan negara tidak adil kan tidak boleh kan gitu pemerintah tidak adil marah pasti kemendagri kan gitu sementara sudah jembalitan kan gitu ya nah, itu pemahaman publik akan seperti itu kesimpulannya Oh ini masih nggak mengembirakan, apa yang bisa kita nilai kan gitu. Nah ini yang eh, tentu Brin sangat concern, dan eh, Majelis Profesor Riset Brin tidak hanya eh, sibuk dengan apa pengukuhan-pengukuhan Profesor Riset, dalam hal ini juga De, ada gitu ya, amanah untuk turun gunung juga gitu ya, para profesor riset di BRIN ini, untuk bagaimana agar bisa memberikan sumbangsih kontribusi yang sangat bagus ya, untuk pembangunan negara bangsa kita. Labu Atin tadi itu singkat saja, menurut saya, kenapa ya sudah dididik di... Pergi uh, balik lagi, gitu ya. Jadi, sustainability-nya itu uh, tidak terjaga. Mungkin kalau dibuat pionir, gitu bagus ya, pionir lokal, gitu ya. Jadi, kita ketika pamit, pionir lokal yang sudah intensif me, uh, kita sudah transfer, kan, gitu ya. Semuanya info, pengetahuan, ininya gitu, substansi, gitu lah. Pionir lokal itu yang meneruskan. Nah, jadi, kalau saya uh, di desa itu selalu mentransfer gitu ke pionir lokal yang akan stay di sana kan. Kalau kita kan paling enam bulan, paling lama 9 bulan gitu ya. Mungkin enam bulan itu sudah lama banget gitu. Lah, itu yang mestinya kita eh, apa ya? maksimalkan gitu ya pengetahuan-pengetahuan sehingga mereka bisa melakukan itu tanpa kita juga. Jadi kita tidak, tidak memunculkan ketergantungan mereka kepada kita. Jadi ilmu itu kita berikan saja aplikasinya seperti apa gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Bintek tadi itu kan. Lah Bintek tadi itu sudah katakan oleh pionir-pionir lokal itu sudah dihafalkan, dipahami lalu bagaimana menggerakkan gitu ya masyarakat lokal itu supaya juga ikut gitu ya dalam mengimplementasikan Bintek tadi itu. Mungkin kalau ada rumah bintek lah di sana gitu ya dibangun rumah cerdas bintek gitu ya jadi untuk oh, apa bintek tertentu dan sebagainya itu yang intinya adalah menginovasi kan gitu ya membuat terobosan di lokal itu Bu Wikanti ya tadi itu sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Ardi ya menurut saya sudah cukup eh, Pak Edward Marpaung bagus sekali ya eh, memang ini yang eh, apa inginnya mendorong BNPP jauh lebih proaktif lagi lebih aktif lagi lebih inovatif lagi dan membuat bagaimana daerah-daerah di perbatasan masyarakatnya pemdanya khususnya gitu ya yang sebagai roda pembangunannya di sana itu tidak lagi tergantung banget gitu ya kepada pemerintah pusat gitu baik dalam berbagai hal kreativitas dan sebagainya jadi ditularkan saja kreativitas inisiasi dan sebagainya yang dimiliki oleh BNPB yang dihuni oleh 27 tadi itu mungkin sudah ada pemdanya ya sudah kalau gitu mulai memandirikan jadi ibaratnya guru gitu ya guru yang berhasil itu ketika menyaksikan murid-muridnya jauh lebih baik dari diri kita kan kita gitu. mungkin itu pak Eko Prasojo dari saya terima kasih Terima kasih Prof. Siti Zura. eh uh, Mbak Karlina atau Mbak Uci bisa ditampilkan yang dari slide Baik Pak. Ya, ini ada tiga pertanyaan. Uh, tiga pertanyaan terpilih lah ya, karena banyak pertanyaan. Waktu kita terbatas, mungkin perlu ada sesi kedua ini nanti, profil uh, diskusi ini karena menarik ya. Jadi dari Pak Sandi Raharjo, BRIN, untuk Pak Restu Daud, terkait rencana pembangunan IKN, apakah ada strategi khusus dalam pembangunan kawasan perbatasan yang dekat dengan rencana lokasi IKN? Nah, ini menarik ya. Kemudian dari siapa Ibu Parmawati Malik ini ya, perbatasan merupakan etalase terbaik Indonesia dan kuncinya adalah membangun pariwisata pariwisata berbasis estetika apapun. Pariwisata dapat mendorong inovasi daerah di wilayah tersebut. LBN yang sibuk berbasis alam dan budaya lokal. Pembangunan estetika sama dengan branding Indonesia. Jadi bagaimana pembangunan perbatasan berbasis pariwisata ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Gontom Kifliu untuk Bapak Restuadi, kami empat tahun ini studi pertanian di border Kalbar mohon agar terminal ekspor agar segera diwujudkan sehingga ekspor pertanian bisa maksimal ya. ini dari Slido, karena tadi saya lihat Pak Rider sudah ngacung sudah lama. Kemudian dari Litbang Bapeda Sambas, saya persilakan Pak cuma sebentar saja tidak terlalu panjang ya to the point saja. Silakan Pak Riders nanti setelah itu dari Litbang Bapeda Sambas. Silakan Pak Pak Riders masih mute, unmute. Ah ya, silakan. Terima kasih Pak. Uh, singkat saja. Uh, tadi dari paparan memang uh, ini ujung-ujungnya dikaitkan dengan upaya bagaimana mempertahankan persatuan kesatuan baik wilayah maupun manusianya. Uh, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu kondisi yang sebenarnya di perbatasan. Seperti tadi ada informasi dari Pak Dr. Asad ya. Dari tadi juga yang ditulis itu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, uh, pertanyaannya adalah apakah pernah diadakan penelitian. Sehingga kita bisa tahu apakah mereka itu puas gitu tinggal di perbatasan, e, juga sebetulnya apa sih mereka yang mereka inginkan gitu supaya e, tidak sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya supaya lebih efektif dan efisien. Karena mereka itu memang garis depan seperti yang dikatakan Pak Edward Marpaung tadi gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Raiders singkat padat tadi. Apakah ada penelitian? Saya pikir banyak ya. Dan ini menjadi evidence Mungkin nanti juga yang dilakukan oleh Prof. Siti Zuro dan kawan-kawan di LIPI ini bagian daripada penelitian itu. Berikutnya dari litbang Bapeda ini, mohon maaf ini Pak siapa atau Ibu siapa ya? Halo? Ini ada Raisan ngacung tapi nggak ada orangnya ini. Saya pikir, anu ya? Tidak jadi. Tidak, tidak jadi mungkin ini. Baik. Uh, jadi sekalian untuk closing statement ini Pak Restuardi Daud dan Prof Siti Juro uh, tadi ada tiga pertanyaan di slideu kemudian dari Pak Riders tadi mengenai penelitian mungkin kita perlu mendorong uh, kampus Merdeka untuk melakukan berbagai penelitian mengenai kawasan perbatasan ya uh, silakan Pak Restuardi dan Prof Juro. Baik, terima kasih Prof. Eko, Bapak-Bapak serta juga yang menyampaikan beberapa pertanyaan. <tuh> Pertama melalui Slido, Pak Sandi Raharjo singkat-singkat, terkait dengan pembangunan IKN, kaitannya dengan kawasan perbatasan, walaupun ini tidak berimpitan langsung, tetapi berbagai diskusi terkait dengan implikasi perpindahan ini pun juga menjadi bagian yang dipersiapkan untuk kawasan perbatasan terutama yang terdekat di apa namanya bagian utara Kaltara dan Kaltim terutama. Dan eh, apa eh, salah satu yang eh, di apa disampaikan adalah kita memperkuat aksesibilitas ini untuk kontrol wilayah baik dalam bentuk infrastruktur yang eh, sudah terencana maupun penguatan aspek hankam jadi kita juga punya satuan-satuan yang berada di sepanjang perbatasan yang uh, apa namanya yang uh, di uh, apa disusun sesuai dengan uh, kebutuhan kita di uh, secara konkret memang uh, apa namanya uh, berkaitan langsung karena ini uh, cukup jauh tetapi implikasinya ini juga dalam uh, apa namanya dalam uh, diskusi uh, kami terkait dengan posisi apa namanya uh, IKN nanti kemudian kalau untuk Bu Ma Fatma Parmawati Malik uh, ini saya kira masukan uh, kami mencatat terkait dengan pengembangan uh, pariwisata ini merupakan juga salah satu uh, potensi unggulan yang ada di kawasan-kawasan perbatasan yang ada kami uh, bersama Kementerian uh, apa namanya uh, pariwisata Uh, mendorong sarana prasarana, kemudian amenitas, bahkan agenda agenda yang uh, dirancang bersama, yang kemudian dituangkan ke dalam rencana aksi. Saya kira ada beberapa uh, apa namanya kegiatan bersama, walaupun ini belum mengcover secara keseluruhan, tetapi arahnya baik pengembangan uh, site-nya, uh, kemudian amenitis, beberapa kegiatan yang ada agenda pariwisata ini juga. Uh, ini sudah masuk dalam uh, rencana aksi yang dilakukan setiap tahun. Kemudian, uh, untuk singkat-singkat, uh, untuk yang terminal ekspor di Kalimantan Barat ya ini juga uh, kami informasikan, khususnya Pak Gontom uh, Kiflyu, terminal barang internasional atau TBI di Nt secara fisik sebenarnya sudah selesai. Namun, karena... Uh, prosesnya atau pelaksanaannya ini harus resiprokal, kita juga harus memperhitungkan uh, sisi negara tetangga, maka uh, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya kami berharap sesegera mungkin uh, masa pandemi ini sudah bisa bergerak ke endemi dan kita sudah bisa membuka lagi pintu pelintasan kita dan terminal barang internasional yang ada di Antikong misalnya ini sudah bisa kita uh, optimalkan kita akan koordinasikan terus dengan Kementerian Perhubungan untuk operasionalisasinya. Institusinya apa kelembagaannya sudah ada, infrastrukturnya juga sudah ada tapi itu tadi sisi Malaysianya juga masih perlu persiapan. Sembari itu, saya kira ada hal yang krusial juga terkait dengan regulasi karena ini menjadi payung hukum itu pun secara paralel ini di apa dibahas bersama bahkan ada apa namanya ide untuk uh, mengembangkan lebih daripada itu ada kawasan berikat yang uh, ini juga masih dalam pengkajian untuk uh, apa namanya uh, Kepos Hulu Naga Badau dan Aruk untuk uh, apa namanya di Kabupaten Sambas uh, kita juga uh, apa namanya uh, mengembangkan hal yang sama agar supaya uh, apa namanya PLBN kita betul-betul uh, uh, bisa paripurna memberikan pelayanan secara maksimal walaupun untuk eh, Kapuas Hulu dan eh, Badau, Kapuas Hulu dan Aruk Sambas ini eh, adalah pengembangan yang terakhir saya mohon maaf Pak Rider Marpaung karena mungkin di saya juga saya tadi tidak bisa menangkap eh, apa eh, pertanyaan secara jelas mungkin nanti eh, Bu eh, Prof Siti bisa eh, menanggapi apabila jelas dan yang paling terakhir sebagai closing tadi diminta Pak Prof Eko kami BNPP khususnya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Profesor Riset Brin atas kegiatan ini dan ini menjadi masukan bagi kami untuk penyusunan polisi ke depan. Kami akan mereview RPJM tahun ini untuk 2020-2024 termasuk renduk rencana induk pengembangan kawasan perbatasan dan kami mohon nanti Berkenan juga memberikan masukan uh, dalam uh, proses uh, meet review, atau uh, apa namanya, evaluasi paruh waktu terhadap uh, dokumen perencanaan kita. Kami uh, berharap uh, dua hal yang utama tadi yang disampaikan terkait dengan kondisi span of control yang masih terbatas dan capability yang, uh, apa namanya, yang masih perlu dikembangkan uh, ke depan. Kami juga bisa memperoleh bantuan dari jajaran MPR Brin untuk bersama-sama mengembangkan amanat membangun kawasan perbatasan. Kami kira demikian Prof Eko terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Restuardi atas penjelasannya yang komprehensif ya dan sangat bermanfaat. Saya persilakan Prof Juro. Iya, eh, tayangannya bisa ditutup enggak ya? Nah, saya tidak bisa melihat Oke, terima kasih pendek saja karena waktunya sudah habis dan sudah dijawab semua oleh Pak Ardi tadi dengan bagus ya. Karena pertanyaan memang untuk Pak Ardi bukan untuk saya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Marpaung tadi itu sebenarnya mengenai penelitian. Apa ada sih penelitian gitu ya yang betul-betul gitu ditemukan gitu dari daerah khususnya? masyarakat daerah itu mau apa melalui tentu tokoh-tokohnya kebetulan kami melakukan penelitian ya tidak kebetulan melakukan penelitian ini daerah perbatasan melihat kaitannya dengan bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah sebetulnya setelah berbicara dengan beberapa kepala daerah dengan camat bahkan dengan akademisi lokal dan sebagainya itu kalau mereka berbicara apa adanya, lugas saja, itu memang banyak yang diinginkan, aspirasinya banyak, karena keterbatasan tadi itu, masalah keterbatasan yang ada di daerah perbatasan tadi itu, yang membuat mereka ingin sebetulnya, bagaimana memajukan daerahnya, bagaimana peran serta kita, lalu camat dengan semua eh, apa permasalahan yang dihadapi sebetulnya. Pengen gitu ya uh, dia itu diberikan satu katakan gitu ya uh, apa semacam asupan-asupan yang bisa memajukan tentu di level kecamatan sampai ke desanya kan itu itu menurut saya bagus sekali jadi mereka juga mengatakan kendala-kendalanya ya yang kita dengarkan banyakkan masalahnya jadinya gitu oleh karena itu ini bagus sekali Pak Adi tadi mengatakan sedang melakukan review secara serius dan akan menjadi semacam kebijakan policy gitu ya untuk ke depan nah mumpung seperti itu memang harus diseriusi yang uh, tadi itu ada kendala uh, span of control uh, itu satu sisi ya karena dari perspektif nasional seperti itu dari perspektif daerah kapasitasnya kan gitu kapasitas uh, kelembagaannya kan gitu tentu dengan Uh, aparat birokrasinya SDM birokrasi yang juga uh, biasa lack of competence kan gitu lah ini yang juga harus dicarikan bagaimana ya uh, membuat terobosan seperti itu pelibatan tadi kalau cuman sendirian nggak mungkin lah BNPB itu karena sudah menjadi wadah gitu kan tidak menjadi tidak sulit sebetulnya tinggal kepiawaian untuk mensinergikan itu lalu menjadikan Trigger itu kan gitu. Simpulnya sudah ada di BNPB kan gitu. Makanya kalau ada yang salah BNPB yang kena tembak duluan gitu kan. <laughs> Mohon maaf ini. Kena kritik, kena dipertanyakan ngapain oh, kita punya BNPB tapi daerah-daerah masih lag behind, masih tertinggal, undeveloped dan sebagainya. nah seperti itu pertanyaannya. Lah kita tahu gitu, karena narasumbernya Pak Sulajar terus menerus waktu itu kan bagaimana sebetulnya eh, yang sudah dilakukan oleh pemerintah pemerintah melalui mendagri melalui TNPP dan sebagainya lah tentu eh, maksimal itu menjadi prasyarat karena sudah akumulatif ya sehingga eh, eh, apa tadi itu gerakan ke depan itu, langkah-langkah strategis ke depan itu lebih pelibatan seluruhnya, sehingga energinya itu betul-betul terkumpul untuk mendrive gitu ya kemajuan daerah perbatasan. Mungkin itu Prof Eko yang bisa saya sampaikan dan sebagai closing remark sekaligus gitu ya kita ingin menyaksikan roadmap yang jelas tadi itu karena eranya era sudah semuanya mudah dengan digital kan gitu lah ini dimanfaatkan dimaksimalkan maksimalkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Probi. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya, tiga setengah jam kita bersama. Banyak yang sudah kita diskusikan. Saya mau mengambil apa sedikit saja lesson learn yang sudah kita peroleh. Pertama, tentu diskusi ini meningkatkan kesadaran, pengalaman, dan pengetahuan kita mengenai pentingnya mengakselerasi Pembangunan di kawasan perbatasan, karena itu merupakan wajah Indonesia sekaligus menjadi cermin bagi kedaulatan bangsa dan negara. Ya, pentingnya untuk apa? Secara cepat, tadi disampaikan oleh banyak hal, banyak apa? Partisipan pembangunannya kok lambat sekali gitu ya. Meskipun saya yakin PNBP tentu sudah bekerja sangat keras gitu ya. Kemudian yang kedua, saya pikir memang perlu dikembangkan. Jadi di Indonesia itu susahnya adalah koordinasi sebenarnya. Saya lihat tujuh. Kebetulan ini kasus yang sama untuk penanggulan kemiskinan. Ada TNP2K, Tim Penanggulan Kemiskinan Nasional itu. ya. Tapi juga sama. Ada 16 kementerian lembaga, kalau soal koordinasi itu susah sekali. Jadi mungkin perlu ada pengembangan perspektif baru mengenai collaborative working, melalui perencanaan dan penganggaran yang multilateral eh, melibatkan 27 kementerian dan lembaga yang terlibat. Jadi sejak awal eh, integrasi dan konvergensi itu diatur sedemikian rupa. Ini yang kita coba lakukan untuk kemiskinan ekstrim dengan mempergunakan integrated eh, apa namanya planning and budgeting. Nanti ada joint outcome dan joint eh, impact yang harus ada sehingga nanti strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan itu benar-benar direncanakan secara kolaboratif melibatkan kementerian dan lembaga. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang ditekankan juga oleh Profesor Siti Zuro, perlunya keterlibatan pemerintah daerah. Eh, kalau perlu mungkin perlu sing, apa harmonisasi antara undang-undang kawasan negara dan undang-undang Pemda. Lah. Eh karena saya lihat persoalan sustainability, nanti kalau sudah dibangun siapa yang akan melihara kan gitu. Tentu harus daerah gitu, daerah pun harus mengeluarkan anggaran dan juga perencanaan yang terintegrasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, nah, keempat, saya pikir perlu adanya keterlibatan masyarakat, berbagai pemangku kepentingan, lah, perguruan tinggi, kemudian filantropi, kemudian juga LSM, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat tadi ya pembangunan di kawasan perbatasan. Nah, saya sendiri misalnya mahasiswa saya itu ada dua orang disertasi yang menulis kawasan perbatasan. Ada yang darat, ada yang laut. Jadi sudah dalam bentuk disertasi itu. Jadi saya pikir banyak penelitian penelitian ini, tapi akhirnya tidak dipakai dalam policy making proses. Mungkin perlu ada knowledge repository dan juga apa namanya kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengkaji masalah-masalah spesifik di dalam kawasan perbatasan dan ini menjadi evidence. Tadi Pak Kepala Brin sudah menyampaikan perlu adanya science base atau evidence base dan itu menjadi dasar dalam proses pembuatan kebijakan ke depan. Dan tentu peran BRIN akan sangat besar dalam hal ini untuk mengkoordinasikan berbagai penelitian. Saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih kita sudah berdiskusi, menarik sekali, banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Saya mengakhiri ini, tapi akan menyerahkan kepada moderator kita nanti untuk penutupannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada waalaikumsalam Makalina Kalina. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Eko Prasujo. Terima kasih kepada Insinyur Restu Daud MSC dan terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Zuhro. Sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Semoga diskusi kita hari ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan para akademisi dan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya membangun Indonesia, khususnya dari daerah-daerah perbatasan, sebagai wajah atau garda terdepan Indonesia agar terjaga integrasi nasional dan kedaulatan NKRI. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, tamu undangan, rekan-rekan media, dan peserta webinar yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini hingga selesai, baik melalui Zoom maupun kanal YouTube. BRIN, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk update info-info info terbaru di website BRIN.go.id media sosial dan streaming di kanal YouTube Green Baik, sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Suka <laughs> pantun. Minum es kelapa manis rasanya, minum teh tarik dicocol roti. Sampai jumpa di protak lainnya tak kalah menarik, patut dinanti. Kayu cendana, Anta. cakep. Kayu cendana di Taman Sari burung kedasi hinggap di rantingnya. Saya Karlina, izin undur diri. Terima kasih untuk kehadirannya. Cakep. Salam <tiba -tiba> sehat <jaa> untuk semuanya. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih bapak ibu sekalian. Terima kasih. O, Bob, terima kasih pak. Terima kasih bro. Terima kasih. Izin. Terima kasih. Pak Restu, terima kasih Bapak Ibu izin terima kasih, dulu. Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak banyak Restu. Pak, Ardi. Ya, Bu Prof. Terima kasih. Terima Terima Kami mohon izin. Ya. Materi sudah saya kirim Pak Ardi. Baik, kami kirim, Bu. Iya. Kalau sekretariat izin, kami terima kasih, Bu.